Sumber. Kita akan segera mulai. Kita akan terlebih dahulu membuka kegiatan kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB University. Bapak dan Ibu, saya minta untuk mengambil sikap di tempat masing-masing. Teman-teman panitia mungkin boleh membantu untuk menampilkan lagunya. Keluar suaranya. Suaranya nggak keluar ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar ya. Ada kendala di bagian suaranya.
kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur PT Gereja Yani Livestock, Bapak Wery Sugiono, kepada Bapak Wery. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Shalom. Salam untuk sehat untuk kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Pak Dekan ya. Tadi saya lihat ada Pak Dekan juga ya. Kemudian rekan-rekan dosen yang saya tidak sebut satu persatu, Pak Agi, Pak Afton ya, belum pernah ketemu kita, Pak. Jadi semuanya hari ini, kemudian adik-adik ini yang mahasiswa semua ya, masih ya? Yang hari ini ikut ini, selamat kenal, perkenalkan saya Wery Sugiono, Angkatan Jadul 17. Saya angkatan 17. Jadi saya seangkatan dengan Ibu Erika. Ibu Erika hadir nanti ini. Insya Allah menyusul, Pak. Ya, beliau ada di NTT. Ya, jadi saya dengan Bu Erika itu satu angkatan, satu kelompok lagi, kelompok 5 waktu itu. Itu yang teman saya. Nah, pagi hari ini kita mengadakan suatu pertemuan yang cukup bagus. Dan saya mengharapkan ada beberapa terobosan-terobosan dengan adanya kerjasama, karena secara payung PT GGP dengan IPB sudah ada penandatanganan kerjasama. Saya sendiri dengan Pak Arief waktu itu sudah ada penandatanganan. Nah, sekarang follow up dari penandatangan payung itu apa yang harus kita kerjakan? Nah, jadi pada waktu itu tujuan dari kerjasama ini adalah waktu itu awalnya dengan IPB dan GGP saja, karena kami mau bagaimana ada sinergi yang baik, ya, karena GGP itu sampai mau berapa banyak mau hire dokter gitu, sedangkan di IPB tempatnya para dokter gitu. Nah, ini kita bisa ada satu sinergi yang bagus, sehingga bagaimana kita mencapatkan semacam suatu research center, tapi yang merupakan income generating research center. Jadi riset itu tidak selamanya cost center, gitu. Tapi bisa juga ada income generating research center, ya, dan mahasiswanya dapat, dosennya dapat, swastanya dapat. Nah, ini yang berkembang secara baik, dan ini kebetulan ditunjang oleh Kedareka. Waktu itu kita bincang-bincang dengan Pak Dirjen Dikti bahwa ini bisa dikembangkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan bantuan juga. Nah, harapannya ini mempersiapkan juga baik dosennya itu dapat sesuatu yang baru, ya. Kemudian kita GGP itu juga mendapatkan sesuatu yang baru yang berdasarkan research. Dan ini yang saya katakan bahwa research ini pendekatannya itu, jadi kalau kita sebetulnya bilang sapi perah ini dengan Pak Yuliantoni atau sapi potong, kita bukan fokus di susunya gitu. Air susu, maaf, pagi-pagi sudah salah. Jadi fokusnya itu bukan hanya di milk-nya, di air susunya gitu. Tapi pendekatannya ini yang saya katakan tadi adalah multifacet approach. Ya. Multifacet approach itu dari apanya? Dari breeding-nya, dari pakannya, dari tata laksananya, sampai kepada ekonominya. Nah, ini pendekatan yang harus... kan sekarang IPB sudah menjadi, daripada dibilang institut fleksibel banget, diresmikan jadi universitas gitu kan ya. Nah, gitu. Sama seperti saya ini juga dokter hewan, angkatan 17. Tapi saya bilang ke Pak Yuliantoni, saya kemarin disuruh ngisi acara ini, saya bilang, wah
saya sudah terlalu lama nggak menjadi dokter hewan, saya bilang. Gitu. Nah, jadi ini harapan saya in the future, itu bagaimana perguruan tinggi dengan swasta ini, kan banyak fakultas-fakultasnya, kita membuat penelitian yang berpadu, end to end, termasuk membahas bagaimana sih ekonomi persusuan di Indonesia ini. Ya. Support-support apa yang diperlukan dari pemerintah? Dan sebetulnya kalau kita bisa menangkap ini, sebetulnya adalah hubungan universitas, industri, kemudian dengan Kementerian PDANK, nanti bisa dengan kementerian lain kalau yang mau digabungkan tadi, itu sebetulnya yang saya harapkan itu bukan sesuatu result yang baik untuk GGP dan IPB saja, tapi bisa merupakan suatu policy paper, usulan untuk pemerintah. Ya. Nah, nanti mungkin Pak Yulianto ini akan membahas tuh. Kenapa sih kok kalau di Eropa, di Australia, di mana persusuan itu bisa menjadi tuan di negaranya sendiri gitu. Dengan kan gitu, mungkin nanti bisa diceritakan Pak Yulianto ini, di Filipina aja juga begitu gitu. Ya kan? Nah ini, ya walaupun dulu saya waktu masih kecil nggak minum susu, minum tajin saya ini gitu. Ya bayangkan minum tajin aja sudah bisa segede-gedenya gitu, apalagi kalau minum susu itu. Kan ya. Nah, ini yang perlu dikat tadi itu, harapan saya ke depan riset dengan IPB ini nanti akan dirangkum. Harapan saya keluarannya itu bila perlu menjadi suatu policy paper yang diusulkan kepada perintah, bagaimana sih menangani permasalahan persusuan, bagaimana sih menangani permasalahan perdagingan, ya. Karena kalau kita berbicara sekarang tentang peternakan lah, sapi, unggas, susu, pasti ngomongnya adalah bagaimana feed cost rasionya, bagaimana produksi per hari, bagaimana kenaikan berat badan per hari. Tapi ada satu hal juga yang penting yang kita tidak pernah pikirkan, ekonominya, ya, gimana? Contohnya, kalau daging susu ini sudah diproduksi dengan baik, kualitasnya baik, logistiknya bagaimana? Ya kan? Ini yang perlu dipikirkan. Terus hilirisasinya bagaimana? Nah, ini yang saya pikir perlu dipikirkan. Dan ini challenge untuk juga terutama untuk perguruan tinggi, kemudian untuk GGP juga, bahwa syukur alhamdulillah pagi ini antara perguruan tinggi dengan GGP sudah mulai, dengan dengan Kementerian Pendidikan sudah memulai ada suatu koneksi, sudah terkoneksi dengan baik. Ini is a good start, dan ini adalah langkah awal yang sangat fenomenal. Ya, kemarin saya laporkan juga, dengan kebetulan kemarin ada meeting ya dengan Pak Erlangga, Bu Sri Mulyani, saya bilang, coba pemerintah tuh jangan fokusnya bagaimana hanya memproduksi. Bagaimana nanti yang Kementerian Perdagangan roadshow ke luar negeri cari pasar. Nah, kalau bagaimana sekarang kalau barangnya sudah ada, pasarnya sudah ada, gimana logistiknya? Sementara sekarang kontainernya langka, kapalnya langka. Sebagai satu contoh, 95% bisnis di Indonesia ini lewat laut. Tapi tidak ada satupun shipping line yang bendera Indonesia yang bermain di internasional. Nah, ini hal-hal yang seperti begini ini yang perlu dipikirkan, karena saya yakin ya, dengan bantuan IPB yang hebat-hebat, kemudian nanti GGP ada Pak Yulianto, dan kalau soal memproduksi yang kualitas yang baik dengan competitive price itu gampang. Gitu ya. Nah, kalau produknya udah bagus, kompetitif, pasarnya gampang. Tapi ngangkutnya, apalagi kalau berbicara industri dairy, ini adalah cold chain.
Nah, bagaimana? Nah, ini yang saya pikir perlu dipikirkan. Tapi tidak apa-apa, hari ini adalah start yang sangat bagus. Syukur Alhamdulillah, kita sudah mulai hal yang bagus. Tinggal nanti ke depannya bagaimana kita kembangkan, ada kolaborasi, ekonominya dilebar, bahkan sampai hukum. Kita perlu juga memikirkan hukum-hukum yang menunjang di bidang pertanian ini gitu. Ya. Jangan diri. Gimana dikemas hukumnya ini? Sebab sampai sekarang produk Indonesia itu di beberapa negara didiskriminasi. Ya, salah satu contoh nanas kita ke Eropa kena 16%. Filipin beli dari GGP, tapi Filipin yang ngirim ke Eropa, dia masuknya 0%. Dan ini sudah jalan bertahun-tahun. Nah, seperti kayak begini-begini ini yang perlu di kemudian hari, basic science, yes, saya setuju harus dikuasai. Tetapi kolaborasinya dengan departemen-departemen yang lain, sehingga nanti kita akan membuat harapan saya, ya, mungkin nanti ini Pak Dekan, bisa nanti saya juga bicara dengan Pak Rektor, dengan timnya segala, harapan saya itu akan keluar suatu policy paper dari hasil kolaborasi antara IPB, GGP, dan Kemendikbud ini. Kayak gini loh. Lah Kemendikbud ini kan sebetulnya sudah menyangkut juga tenaga kerja kan. Nanti dengan Pak Arief vokasinya, ya kan? Nah, tapi kita perlu juga tadi yang hilirisasi tadi end to end itu yang harus dia siapkan. Nah, ini harapannya di kemudian hari itu adalah, nah ini saya katakan ini bukan hanya one time project loh. Tapi ini nanti apa next? Ya, sehingga sekuen-sekuennya ini jelas. Ya, nah ini juga kalau bisa jangan terlalu lama, tapi ada nanti suatu meeting seperti kayak gini tadi, tapi yang lebih besar, melibatkan fakultas-fakultas yang lain. Nah ini yang saya mau mengatakan, nah, kalau kita bisa melakukan ini, berarti kita sudah bisa memulai mewujudkan Indonesia Incorporated. Pemikiran-pemikiran kementerian-kementerian itu terus terang sampai sekarang masih silo. Sendiri-sendiri. Dan harapan saya di IPB fakultas-fakultas juga jangan silo. Nanti bilangnya, oh ini dokter hewan ini. Ini, anu ini, apa namanya, pengolahan pangan ini. Tapi yang paling bagus adalah kolaborasi. Bagaimana terwujud Indonesia Incorporated, dan mari dengan mulai yang pagi ini sangat baik sekali, itu kita berikan contoh deh kepada pemerintah itu, usulan. Begini loh caranya kalau membuat Indonesia Incorporated tadi. Jangan nanti pertaniannya memproduksi, ya kan? Perdagangannya promosi ke luar negeri, tapi perhubungannya nggak tahu. Karena apa? Kapal kurang, kontainer kurang. Nah ini kan jadi hancur semua. Nah makanya sudah saatnya sekarang ini, harapan saya nanti mungkin Pak Dekan, Pak Agik dan tim, ya, Pak Yuliantoni nanti, nanti ini tadi, karena apa Pak Yuliantoni ada, saya apa GGL itu ada, itu juga hasil dari economic circular yang ada di GGP gitu loh. Ya. Bahkan sekarang mungkin lagi dipikirin ya Pak Yuliantoni ya, bagaimana sapi perah itu juga makan limbah dari nanas gitu ya. Nah, ini ada satu economic circular bagaimana memproduksi sesuatu yang baik. Sehingga harapan saya yang pagi hari ini, sekali lagi saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kita sudah memulai sesuatu yang baik. Nah, tapi kemudian hari ini harus dikemas lebih baik lagi, melibatkan lebih luas lagi, karena kita berbicara pertanian, dulu ya waktu saya diajarin itu, apa itu ya? Apa itu namanya wira usaha atau apa ya? Lupa saya itu. Itu kalau kuliah itu agribisnis itu katanya dari hulu sampai ke hilir, itu harus terintegrasi. Ya. Nah, apa yang dimaksud hulu dan hilir?
hilir ini ternyata banyak sekali gitu. Nah ini yang sekali lagi saya harapkan di kemudian hari itu ada kerjasama-kerjasama yang baik, dan ini mungkin in the future tidak terbatas juga dengan Kedereka saja, tapi mungkin kita bisa melibatkan kementerian-kementerian lain yang lebih tinggi, ya, karena ya itu tadi, sebetulnya goal-nya adalah bagaimana kita membuat suatu policy paper baik untuk pemerintah ini, baik untuk pengusaha, baik untuk perguruan tinggi, dan sekaligus meningkatkan pengetahuan dari mahasiswa yang akan kita hasilkan. Saya pikir itu sambutan dari saya. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan tadi itu bisa dirumuskan lebih jauh. Nanti kita bicarakan lagi langkah-langkahnya apa supaya menunjang. Ya, jadi hari ini kita mulai dengan persusuan. Penggemukan sapinya enggak ya? Cuma persusuan aja ya? Ada termasuk. Oh ada, nah ya. Masuk. Nah nanti yang Kedereka yang lain kan sudah ada toh? Yang misalnya tadi slow release pemupukannya, terus bagaimana land rehabilitation, ya itu kan sudah ada juga bersama-sama yang sudah di Kedereka. Nah nanti itu bukan berarti berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Terutama untuk GGP ya. Kalau kita nanasnya produksinya turun, sapinya turun. Nah, tapi kalau sapinya kulit nanasnya meningkat, sapinya kurang, saya sama Pak Yuliantoni yang disuruh makan limbah nanasnya nanti. Nah, ini akibat dari ekonomi sirkular tadi. Nah, satu hal lagi yang perlu dipikirkan, ini saya lemparkan, ini gimana mengatasinya. Sampai saat ini, sapi kita itu hanya tergantung satu-satunya dari Australia. Dan kita diperlakukan oleh Australia itu sudah, kita tidak bisa apa-apa, pokoknya Australia ngomong apa, kita itu yang bisa ngikut. Padahal ada negara-negara lain yang mempunyai sumber sapi yang baik. Contohnya Brasil, Meksiko, dan lain sebagainya. Nah, kemarin saya sudah bilang, katanya isunya adalah foot and mouth disease. Nah, tapi saya tanya, kalau isunya foot and mouth disease, kenapa daging kebo dari India kok dimasukkan? Itu kan juga foot and mouth disease, gitu loh. Nah, apa foot and mouth disease ini milih-milih? Kalau India karena suka nari, takut foot and mouth disease-nya, kan enggak. Nah, ini yang kayak gini-gini ini perlu... Saya pikir in the future itu tolong riset-risetnya lebih mengarah kepada yang mempunyai dampak ekonomi, kepuasan. Jadi kepuasannya akademis dapat, tapi kepuasan ekonomisnya juga dapat. Nah, saya pikir itu sambutan saya. Nanti kalau mau dilanjutkan dengan diskusi, kita sekarang kan sudah bisa offline ini. Ya, bisa offline. Soalnya saya kalau online gini nggak bisa ngerokok, sambutan saya ini kurang cerdas gitu. Tapi kalau saya bisa ngerokok, lebih cerdas lagi sambutan pagi ini sebetulnya gitu. Ya. Nah, karena itu harapan saya, silakan nanti itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dipikirkan, dan saya mohon izin nanti setelah ini saya akan meninggalkan meeting, sampaikan salam saya untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Waalaikumsalam. Atas sambutan yang diberikan. Bapak dan Ibu, kita akan langsung memasuki sesi selanjutnya, adalah sambutan sekaligus pembuka acara kuliah umum yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University kepada Profesor Denny Noviana. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Yang saya hormati Pak Dr. Weli Sugiono. Apa kabar Pak? Salam kenal. Pertama ketemu juga Direktur dari GGP. Kemudian Pak Yuliantoni yang juga baru pertama ketemu ya Pak ya. Salam kenal juga. Yang saya hormati Prof. Agi tentunya. Prof. Mulatno sebagai narasumber dan Pak Afton. Dan tentu para hadirin semua peserta kuliah umum pada hari ini yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala rahmat dan hidayatnya kita bisa bersama hari ini menghadiri kuliah umum. Hari ini di Bogor gerimis-gerimis sedikit, Pak Weli. Jadi gerimis. Ya, gerimis Pak Weli. Gerimis di Bogor, tapi semakin sejuk lah ini di Bogor ini. Kemudian tentu kami dari, dan ini permohonan maaf dari Prof. Erika, karena beliau membuka acara yang sama-sama kedai Erika di Nusa Tenggara sana, jadi beliau nitip pesan ke saya untuk memberikan dulu sambutan, tapi beliau insya Allah berkenan hadir nanti setelah membuka kegiatan di sana yang sifatnya memang offline. Jadi, saya perkenankan pertama kali menanggapi dulu tadi yang disampaikan Pak Weli, sangat setuju ya Pak Weli ya. Jadi kalau publikasi atau katakanlah output penelitian yang bentuknya publikasi ini memang sudah ada indikatornya Pak ya, memang di dalam sistem yang di kementerian, baik di kementerian maupun diturunkan tentu di kebijakan yang di tingkatnya perguruan tinggi masing-masing. Namun memang policy paper ini disebutnya tidak menjadi indikator kinerja utama, Pak, sebetulnya memang ya, yang ada ditetapkan di kementerian. Walaupun saya yakin IPB sendiri sudah banyak menghasilkan policy paper. Bahkan kalau tidak salah sejak 2008 itu IPB sudah mendirikan satu direktorat, namanya Direktorat Riset dan Kajian Strategis itu, Pak. Mm-hmm. Jadi itu sebetulnya mengkaji hal-hal yang sifatnya strategis. Sampai sekarang direktoratnya masih ada, Pak. Termasuk Pak, dulu Prof. Iskandar di sana, Pak Rektor sebetulnya juga dulu dari sana ya, Pak. Pak Rektor dulu dari Direktorat Kajian Strategis itu, dan seterusnya sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan ini nanti akan kami koordinasikan tentu di tingkat perguruan tinggi, di tingkat IPB, dan tentu khususnya di tingkat FKH ya Pak ya. Kami akan berusaha menghasilkan policy paper ini, memang sangat sangat penting karena ini sifatnya tentu bukan hanya research based tapi lebih ke policy begitu ya, nanti yang bisa diambil oleh pemerintah di tingkat pusat. Bahkan tadi dampaknya bisa ke tingkat nasional internasional ya Pak ya, seperti perdagangan dan sebagainya. Jadi ini sangat baik. Dan tentu kuliah umum pada hari ini mengangkat topik yang menarik nih, Prof. Agi, kita ketahui bersama luar biasa tahun 93 ya Prof. Agi ya, konsisten ya, melakukan penelitian daun katuk ini bukan hanya dambaan para peternak Pak, tapi dambaan ibu-ibu juga ini karena produksi aslinya juga meningkat ibu kalau dengan daun katuk ini. Dan tentu memang salah satu permasalahan di bidang peternakan tentu ya salah satunya saja ya ketidakcukupan pakan serta kualitas pakan. Tadi Pak Weli sampaikan karena ekonomi sirkuler, jadi kalau produksi dari nanasnya meningkat ya Pak, itu ada limbah di sana yang sebetulnya itu tentu bisa dimanfaatkan untuk pakan. Nah, jadi alhamdulillah nih IPB bekerja sama tentu dengan GGP dalam menit GGL mendorong inovasi baru dalam pemenuhan pakan ternak yang berkualitas, yaitu pakan komplit yang tentu dilengkapi oleh suplemen lah, atau katakanlah vitaditif. Nah, alhamdulillah IPB mengambil inisiatif nih dalam hal ini Prof. Agi dan tim untuk melakukan uji coba produk Pak Weli, Pak Yuliantoni, dan tentu yang hari ini hadir melalui kerjasama dengan PT GGL. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang menyiapkan pakan nanti siap saji yang tentu dapat dimanfaatkan oleh para peternak di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu terobosan yang sangat baik ya, didanai oleh Kemendikbud melalui program matching fund, walaupun di kami sendiri banyak dosen yang bertanya, ini kedai mereka ini kedai apa, warung apa? Iya, masih benar. Bertanya, karena ada kata-kata kedai mereka biasanya kalau kayak warung kopi. Ada apa begitu ya, penelitian dasar, terapan, ini kok kedai mereka begitu ya. Tapi sudah mulai paham hal-hal tersebut. Alhamdulillah tahun ini dari BFKH dan juga. Dan ini mudah-mudahan ini saya tidak salah mencatat ya Prof. Agi, jadi ada 18 mahasiswa Pak Weli, ya, Pak Yuliantoni yang ikut kegiatan ini, ada dari FKH dan FAPET, dan tadi tentu mudah-mudahan bisa melibatkan multi
lebih banyak lagi fakultas yang lain ya Pak? Ya. Mungkin katakanlah dari PEM atau dari SB yang terkait dengan kajian-kajian ekonominya, begitu bisnis dan sebagainya. Kemudian dosen juga kalau tidak salah ada 9 ya Prof. Agi ya, yang mengikuti kegiatan ini, baik sebagai narasumber maupun sebagai dosen supervisi. Dan sudah juga dilaksanakan FGD, dan ini saya mohon maaf belum bisa hadir ke sana. Ditunggu-tunggu oleh Pak Meli itu ke GDR. Hadir ke sana, Pak. Sebenarnya kalau Lampung ini tidak jauh nih sebenarnya. Naik pesawat ya. Baru naik udah turun lagi sebetulnya kalau naik pesawat. Harus segera direalisasi kunjungan ke Lampung. Nah itu. Pak Rektor baik. Sudah loh, nanti kalau ditanya ya. Pak Rektor nggak tahu. Baik, nanti kita akan ke sana Pak mengunjungi mitra. Desember. Minggu depan kami ke Semarang Pak mengunjungi mitra-mitra kami di daerah sana. Yeah. Dan kita akan alokasikan ke daerah Sumatera. Jadi sekali lagi khususnya FKIPB secara khusus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas upaya bersama yang telah diemban berbagai pihak, baik dalam hal ini peneliti, dosen, dan tentu sebagai mitra adalah PTGGP sebagai mitra dan pemerintah yang juga mendanai kegiatan ini, serta tentu nanti para peternak atas kerjasamanya yang baik dalam mewujudkan pemanfaatan inovasi, khususnya inovasi IPB untuk kemajuan kualitas ternak. Semoga kuliah umum pada hari ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi malam saya ditelepon Bu Erika, Pak Denny katanya tolong membuka langsung acaranya. Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya, dengan ini kuliah umum inovasi IPB dan GGP dan GGL, daun katuk depolarisasi dalam pakan komplit untuk peternak, dibuka, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan FKH ITB University. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke bagian materi, saya minta tolong kepada kita semua untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama di awal. Teman-teman panitia nanti akan membantu untuk memfotokan. Silakan. Di tempat saya mungkin ada sekitar 6 slide ya Bapak dan Ibu, nanti teman-teman panitia yang akan dengan cepat membantu supaya terdokumentasi. Baik, saya akan hitung, mohon ditahan senyumnya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak dan Ibu. Boleh ganti posisi. 1, 2, 3. Baik. Ya, nanti bagian yang lain akan dibantu oleh teman-teman panitia. Bapak dan Ibu, kita akan segera lanjutkan ke sesi selanjutnya di kuliah umum kita dengan tema inovasi IPB dan GGL, daun katuk depolarisasi dalam pakan ternak. Saya akan mengundang moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi bersama nanti para narasumber. Saya akan memanggilkan Dr. Insinyur Afron Atabani MSI. Beliau merupakan dosen di Fakultas Peternakan IPB University. Sebelum menyerahkan mikrofon kepada beliau, saya akan membacakan dulu riwayat hidup beliau. Bapak Dr. Insinyur Afron Atabani MSI dilahirkan di Tangerang 21 Mei 1964, dan riwayat pendidikan beliau S1 Produksi Ternak IPB, kemudian dilanjutkan dengan S2 Ilmu Ternak IPB, dan S3 di Ilmu Ternak IPB. Kemudian beliau juga mempunyai beberapa topik riset utama, seperti analysis of life cycle assessment on dairy farming production system, kemudian pemodelan spasial sentra produksi susu untuk keberlanjutan usaha ternak sapi perah di Jawa Barat, dan pembangunan pedesaan berbasis sagu. Kemudian beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya ada sekolah peternakan rakyat, dan kerjasama dengan Pemda serta masyarakat, khususnya pada peternak. Baik Bapak dan Ibu, saya akan meminta kesediaan Dr. Insinyur Afron Atabani MSI untuk segera memimpin diskusi. Kepada Pak Afron, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Yang saya hormati, mudah-mudahan sudah hadir, Ibu Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis atau Kepala LKS DIPB, Profesor Dr. Insinyur Erika B. Lakoni, MS. Yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Profesor Dr. Hewan Deni. Yang saya hormati, Direktur PT Great Giant, saya ambil sini JJL-nya, Direktur JJL, Bapak Dr. Hewan Weli Sugiono, salam kenal Pak. Saya sudah 4 kali ke sana, belum ketemu Bapak. belum jodoh. Kalau belum ketemu saya berarti belum makan enak, Pak. Nanti ketemu saya baru. Nah, itu. Udah saya udah ke sana, Pak ya. Nanti saya kenal lagi, mudah-mudahan ketemu nih, Pak. Konotasinya makan enak ketemu. Makan enak. Baik, yang saya hormati para narasumber. Ini ada 3 narasumber yang hebat-hebat dan luar biasa dengan kepakarannya. Yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Dr. Hewan Agi Suprayogi, MSc, kemudian Bapak Yuliantono Queen, kemudian Bapak Profesor Dr. Insar Mulatno, MSA. Ya, masing-masing mempunyai hal-hal luar biasa. Jadi kita akan masuk ke hal utama dari kuliah utama atau kuliah umum hari ini, yaitu tentang beberapa materi. Kalau daun katuk akan dibahas oleh Pak Profesor Agik Suprayogi, daun katuk yang selama ini kita kenal untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, dicobakan oleh Pak Agik kepada sapi perah dan sapi potong. Gimana kalau sapi perah kita ganti namanya jadi sapi susu? Karena menghasilkan susu bukan menghasilkan perah. Ya. Kemudian nanti ada Pak Yuliantono akan menceritakan tentang limbah nanas dan manajemen peternakan sapi susu atau sapi perah secara industri. Kemudian nanti ada Pak Profesor Mulanto akan membahas tentang konsep korporasi bisnis Tetra Helix. Baik, yang untuk yang pertama sebagai narasumber saya bacakan kurikulum vitae-nya, yaitu Bapak Profesor Dr. Dr. Hewan Agi Suprayogi, MSc. Instansinya adalah Departemen Anatomi, Fisiologi, dan Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB University. Riwayat pendidikannya S1 Kedokteran Hewan, kemudian Dr. Hewan S1-nya lulus 87, Dr. Hewan-nya lulus tahun 88, S2-nya dalam Fisiologi Hewan dan Nutrisi, Georg August University Göttingen, Jerman, lulus tahun 95. S3-nya di tempat yang sama dan dalam materi yang sama, Fisiologi Hewan dan Nutrisi, lulus tahun 2000. Kemudian postdoc-nya dilakukan di Jerman pada 2004. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan ke Pak. Sebentar, ini ada biodata lagi. Silakan ya dibaca, cukup banyak biodatanya ini, banyak tentang katuk. Jadi Bapak ini penemuannya banyak, risetnya banyak, dan jurnalnya juga banyak. Ya, kalau oke, waktu dan tempat untuk Pak Agik dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak saya, komandan saya, Pak Dr. Hewan Weli Sugiono, beliau selalu saya repoti terus di WA-WA, mohon bantuannya Pak Weli. Alhamdulillah lancar, terima kasih Pak Weli, semuanya lancar. Monggo. Amin. Yang saya hormati Bapak Dekan Profesor Dr. Deni Noviana, terima kasih atas kehadirannya dan sambutan termasuk pembukaannya. Bisa mengawal juga program ini dengan baik, dengan surat-menyurat itu bisa cepat FKH. Ini suatu apresiasi tersendiri untuk FKH kita, Prof. Deni bisa merespon cepat untuk persuratan. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya tidak panjang lebar, mohon izin saya share, mudah-mudahan ini bisa. Apakah sudah masuk ya, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, mohon izin. Saya ditugaskan oleh Pak Afton ya, untuk menyampaikan materi tentang manfaat daun katuk ya sebagai feed additif bagi ternak ruminansia. Nah, ini proses panjang memang untuk menuju inovasi
Ya, dan tadi Pak Dekan sudah mengatakan mulai 93, betul. Saya semenjak dosen muda itu gandrung sama yang namanya katuk. Tidak nyangka dulu awalnya tidak berpikir untuk ternak. Saya awalnya senang berpikir untuk penelitian biomedis ke arah manusia, ibu. Ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya kok menarik juga untuk ternak, begitu ceritanya. Ya, ini akhirnya adalah inovasi yang namanya katulak atau katugro. Nama sih macam-macam, tapi sementara ini kami mengatakan katulak dan katugro. Nah, berikut ini kemudian baik seperti yang Dr. Willy katakan, kolaborasi antara IPB dan GGL ini sesuatu banget. Kita ingin mendapatkan suatu terobosan for the next future-nya, tidak terlalu lama. Terobosan apa yang membantu pemerintah, membantu para peternak untuk bisa mewujudkan cita-citanya menuju peternakan Indonesia yang maju, sejahtera. Nah, ini sebagai informasi, saya cepat saja, saya yakin ini tidak sulit dipahami, bahwa daun katuk ini memang sejak nenek moyang kita terdahulu, ya, merupakan tanaman indigenous yang dimanfaatkan sebagai sayuran dan terutama untuk ibu menyusui. Masyarakat memang menanam banyak ya di Jawa Barat, terutama di daerah wilayah kampung saya di Banteng, Darmaga, Petir dan sebagainya itu sangat banyak perkebunan pokok sebagai pokok katuk atau sebagai tanaman sela katuk ya. Masyarakat menanam sebagai tanaman kebun, terutama di Jawa Barat petani itu menanam intensif ya untuk tujuan market atau pasar. Nah, ini tadi saya katakan awalnya saya meneliti katuk itu untuk ibu menyusui. Kemudian tertotok nadi saya, totok nadi saya terbuka akhirnya bahwa ternyata melihat senyawa aktif, kemudian proses penelitian yang sudah saya lakukan, itu menyadarkan saya, ternyata nenek moyang itu bukan salah, tapi kurang luas memandangnya saat itu. Ya, ternyata tidak hanya untuk ibu menyusui, ibu, tapi for everyone. Jadi alangkah indahnya dunia ini kalau untuk for everyone, tidak hanya untuk ibu. Karena bapak-bapak bisa protes. Lah Pak Aki, kalau makan katuk saya nanti besar dong. Waduh, nggak bisa Pak. Secara fisiologi ya nggak mungkin payudara kita membesar untuk bapak-bapak. Ya, tapi yang lain bisa banyak produksinya. Lah itu yang lain nggak saya teruskan. Ya, jadi ternyata dalam proses berikutnya, ternyata yang menarik itu justru untuk pengembangannya pada dunia peternakan. Karena apa? Dunia peternakan belum ada yang ngurus aspek-aspek yang teknologi yang bersifatnya mendorong percepatan pertumbuhan, percepatan produksi baik kualitas maupun kuantitinya itu. Nah, saya tertarik di sana, dan bukan berarti saya meninggalkan ibu menyusui, bukan. Itu sesuatu yang sudah di darah saya, dan itu pun sudah ada produksi yang namanya Katusari ya, sempat beredar kuat saat itu ya. Nah, 5 tahun ya, 2005 sampai 2010, dan itu sudah masuk market. Nah, ini secara ilmiah mungkin kuliah saya ini tidak mungkin ya tuntas, namun nanti MC apakah sudah menyampaikan atau moderator sudah bahwa nanti itu ada door prize kalau nggak salah ya. Buku ini akan kami persembahkan untuk para peserta yang nanti diatur oleh MC siapa menjadi pemenang untuk mendapatkan ini dan akan dikirim. Ya, buku ini mengungkap rahasia katuk. Jadi katuk ini Pak Aki meneliti sampai pensiun, mungkin rahasianya belum terbongkar. Ya, oleh karena itu buku ini penting untuk dipersembahkan pada generasi-generasi berikut setelah Pak Aki, insya Allah, ya untuk mampu mengeksplor khasiat ini dan jangan sampai daun katuk itu milik Jerman, milik Jepang, milik Amerika, itu milik Indonesia. Ya, oleh karena itu berbagai paten sudah muncul, kalau nggak salah 3 paten dari katuk ini yang saya luncurkan, agar supaya paling tidak itu milik Indonesia. Walaupun saya sekolah di Jerman, tesis di Jerman, riset di Jerman, untuk disertasi juga di Jerman, tapi untuk Indonesia itu semua, tidak untuk Jerman. Nah, ini saya secara global, kenapa katuk berkhasiat? Ternyata ada kelompok senyawa aktif potensial dan memiliki komposisi nutrisi yang juga, ya kalau nutrisi boleh dikata istimewa, tapi kan tanaman lain juga istimewa. Ya, okelah, sementara bagus, cukup. Tapi yang terpenting, katuk itu istimewanya adalah metabolik sekunder yang ada di dalamnya. Yang itu harus dieksplor lebih banyak oleh generasi berikut. Paling tidak, saya sudah menemukan
yaitu kalau dibagi senyawa aktif, ada tiga kelompok senyawa aktif ini, yaitu fraksi air yang warna biru, fraksi heksan yang warna kuning, fraksi etil ester yang abu-abu itu. Di mana yang fraksi air itu justru memiliki efek samping yang lebih dominan. Saya katakan lebih dominan, ya. Ya. Kemudian yang kuning ini justru memiliki sifat baik untuk kualitas, ya, karena memiliki anabolik steroid yang cukup untuk menstimulir sistem tubuh kita, animal, untuk bisa meningkatkan metabolismenya. Dan yang 10% itu memiliki penghambat lipogenesis yang bisa saja ini mengurangi kondisi lipid, ya, di tubuh hewan maupun manusia. Dan ekstrak kasarnya, jika kita mendapatkan dari daun kering, itu kurang lebih 24,46% atau 25% ya, dari bahan keringnya. Komposisi nutrisi juga demikian, bagi teman-teman yang di peternakan, itu bahan kering 91%, bahan protein kasar 26%, lemak kasar, serat kasar, abu, dan sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri. Ya. Ini katulak atau katubro secara singkat. Ini kita sebut feed additive karena di dalam mengkonsumsikannya atau memberikannya pada ternak ini tidak banyak, sedikit, ya, tapi memiliki efek. Nah, itu, ya, itu beda dengan nutrisi, ya. Jadi feed additive ini adalah senyawanya yang kita ambil, senyawa aktifnya, ya, itu yang kita manfaatkan, dan itu tidak boleh banyak. Kalau banyak ya makan, namanya pakan, ya. Nah, ini feed additive terbuat dari katuk, ya, yang depolarisasi teknologi, dan ini sudah dipatenkan. Prinsipnya bagaimana depolarisasi itu membuang sebanyak-banyaknya zat yang tidak diperlukan, ya. Nah, ini sehingga produk kualitas daun katuk yang kita produksi itu relatif aman, ya. Diberikan secara oral itu kurang lebih 100 gram untuk sapi, dan sebaiknya bila untuk sapi laktasi, sapi perah maksud saya, itu 10 hari sebelum laktasi terjadi atau 10 hari sebelum melahirkan. Nah, ini katulak produknya meningkatkan dari klaim kami karena berbagai percobaan di lapangan juga, ya, meningkatkan produksi susu kurang lebih 30-40% tanpa mengganggu kualitas padatannya. Jadi artinya padatan susu tidak terganggu gara-gara membak. Kita khawatir volume boleh meningkat katanya bangga, namun ternyata hanya air. Nah, itu yang dimaksud itu, ya. Alhamdulillah penelitian sesungguhnya malah meningkatkan solid quality. Bocorannya Pak Yuliantoni, hasil organoleptik kami luar biasa. Saya bocorkan saja, pemberian daun katuk itu luar biasa, lebih disukai, ya, dan sangat nyata pada yang pelet, ya. Nah, ini hasilnya sudah rilis, ya. Dan aman untuk dikonsumsi secara reguler oleh sapi, meningkatkan pedet, pertumbuhan pedet, ya, dan mengurangi resiko mastitis. Nah, ini data kami untuk katulak mampu memproduksi susu, bobot badan pedet, dan penampilan produk sapi perah. Percobaan yang sudah saya lakukan di KPBS Pangalengan tahun 2012, ya. Dan ini diulangi lagi, ya, pada beberapa tempat. Yaitu rataan bobot badan induk tidak terganggu, kita senang. Artinya pada keseimbangan tertentu di peternakan rakyat tersebut, makanan yang berlebih oleh dia, oleh peternak, maka dengan peningkatan metabolisme, maka asupan makanan itu mampu dirombak, ya, di sel ambing itu menjadi tetesan air putih atau susu namanya, ya, susu namanya. Dan itu nutrisinya untuk pertumbuhan otot, pertumbuhan yang lain itu masih tetap sama, sehingga tidak terganggu pertumbuhannya. Yang dikhawatirkan, susu meningkat tetapi drop pertumbuhan badannya. Lama kebuntingan juga tidak signifikan, berbagai dosis yang ada di sini, ada dosis 100, 150, 200, oleh karena itu efisiensinya saya bikin 100 gram sajalah untuk peternak, supaya tidak rugi peternak itu, malah untung. Ya, karena dosis banyak, itu notabene harga mahal. Nah, estrus pertama postpartum juga tidak banyak berpengaruh, ya, jadi sama normal. Pertambahan bobot badan pedet selama 1 bulan, nah, ini sangat berpengaruh. Jadi yang kelompok yang kontrol 4,75 serat yang diberikan, yang diberikan 100 gram itu 5,10, kemudian yang
50 gram 10,50 dan 200 gram 6,88 dan ini memang tidak signifikan ya untuk untuk pertumbuhan kontrol 4,75 100 gram 5,25 kilogram 6,25 kilogram dan 50 gram yang 200 gram dosisnya 6,25. Pertumbuhan ini kalau dihitung ya pertumbuhan bobot badan selama 2 bulan kemudian kalau 1 bulan okelah ya tidak kelihatan walaupun ada perbedaan. Tapi ketika 2 bulan itu tampak kelihatan kalau dihitung yang 100 gram itu menjadi 10,75 kemudian 12,00 200 gram dosis 15,25. Prinsipnya pertumbuhan perda itu tidak merosot tetapi malah positif nilainya itu kata kuncinya dengan pemberian katup ini. Rataan total produksi susu kita lihat kalau di petani ini ya saya juga surprise ketika ada di GGL rata-rata produksi sekarang aja mungkin ada yang 30 lebih tapi rata-rata boleh dikata 28 katanya ya kurang lebih ya nanti Dr. Yuliantoni akan menyampaikan. Tapi paling tidak di peternak itu merespon dengan baik di peternak rakyat ya. Untuk 100 gram itu dosisnya 19,9 atau 20 liter ya per hari ya per ekor ya ini jadi ini ada tendensi untuk meningkat. Nah kemudian itu diulang pada demo produk riset. Jadi pada akhir-akhir ini tahun 2016 kita uji lapang yang mengerjakan bukan saya tapi suatu perusahaan ya itu diuji di lapangan dan langsung dipasarkan. Sehingga istilahnya uji market namanya, itu bukan ilmu saya. Memang betul, bicara katup ini bukan masalah fisiologi, ilmu kedokteran hewan, ilmu peternakan, itu ilmunya banyak orang, termasuk ilmu agama ada di sini. Ya. Nah, di Pasuruan kita coba, rata-rata di peternakan sana awalnya 12 liter per hari, tetapi kemudian dalam percobaan itu meningkat 17 liter per hari. Di Bogor, 16 liter per hari umumnya, kemudian dengan katulak ini menjadi 21 liter per hari. Kemudian di Bandung ini yang surprise. Kenapa kok menjadi meningkat tinggi? Ini luar biasa. Memang di Bandung ini dilakukan percobaan walaupun peternak memang, tapi peternak andalan, peternak contoh bagi koperasi Bandung Utara. Ya. Nah, makanya nutrisinya memang bagus ya. Sehingga ketika metabolisme meningkat, nutrisi itu merespon terhadap metabolisme yang meningkat tersebut. Ibaratnya kalau mobil Pajero misalnya di jalan tol ya, itu ketika digas kenceng ya bedalah digas kencengnya dengan Xenia misalnya. Ini bukan membedakan merek mahal murah ya, tetapi untuk memudahkan metabolisme. Oleh karena itu yang di Bandung ini betul-betul optimal, mobilnya bagus, bahan bakarnya bagus sehingga bisa digenjot metabolismenya di ambing itu tinggi dan sapinya tidak masalah. Nah, ini sebagai konsekuensi ketika produksi tinggi, jangan lalai. Nutrisi yang menjadi masukan di perut sapi itu tidak boleh berkurang. Sama dengan mobil yang digas kenceng di jalan tol Jagorawi. Kalau itu mobilnya memang nggak siap dari segi mesin CC-nya, ya maka tidak akan bisa kencang juga. Apalagi bensinnya bensin yang ala kadarnya atau sederhana. Nah ini sama prinsip metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah mekanismenya... Pagi. Ya. Boleh di stop dulu, ibu okay. R baik. Sudah hadir. Ya, tak stop dulu, mohon izin sampai di sini sementara ini mekanisme. Oke. Okay. Saya kembalikan ke MC, ibu wakil rektor sudah hadir, silakan MC. Assalamualaikum, selamat pagi dan waalaikumsalam. Senang sekali hadir ibu. Terima kasih. MC? Oh, ya. Ada Pak Willy. Pak Willy. Halo, Bu Erika. Iya. Ini sahabat saya mulai zaman susah ini. Termasuk suami beliau juga dulu rekan bisnis ini. Atau Pak Afton aja langsung, Pak ya. Afton. Selamat datang, Ibu Prof. Dr. Erika Lakonis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan rencana, kalau ibu sudah bisa gabung, kita ini dulu hentikan dulu kuliah umumnya, karena dimohon ibu menyampaikan sambutan. Terima waktu untuk ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang kesekian untuk Kedereka IPB bisa memberikan manfaat untuk yang banyak. Prof. Agi yang saya hormati dengan tim. Kemudian di sini ada Prof. Denny, saya tidak bisa melihat satu-satu. Kemudian Prof. Denny, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Dan sahabat saya, satu perjuangan, Mas Willy. Terima kasih ya, bahwa... Siap. Itu sama-sama perjuangan. Mungkin sama-sama misalnya masih ingat pakai bemo, Prof. Agi. Bemonya mungkin, Prof. Karena bemonya kecil, ya, jadi biasanya... Ingat. Ya, Mas Willy itu paling belakangan, soalnya kalau beliau masuk duluan kita tidak cukup. Oke. Baik, saya mohon maaf karena saya harus juga untuk distanting di NTT. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, IPB tahun ini dengan 34 kedereka program mesimpan kita mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dari inovasi-inovasi IPB untuk di bidang untuk di masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk kali ini Katulak yang diintroduce oleh Prof. Agi dan teman-teman bekerja sama dengan GGLC ya ini ya berarti ya livestock ya GGLC-nya karena ya jadi livestock tentunya mudah-mudahan bisa terus dikembangkan Mas Willy tidak hanya terhenti pada program ini berjalan. Program ini akan selesai di Desember. Harapan kita bahwa Katulak bisa diproduksi bersama antara IPB melalui untuk inovasi-inovasinya dan perusahaan GGLC untuk memproduksinya sehingga karya dari IPB ini bisa diterima oleh masyarakat khususnya di bidang peternakan. Kita tahu bahwa untuk mengembangkan kecerdasan SDM yang ada di Indonesia pasti tetap membutuhkan protein hewani. Salah satunya adalah dari ternak yang ada dan mudah-mudahan di bidang peternakan kita bisa memberikan kontribusi bagaimana kita meningkatkan produktiviti dari ternak sehingga sumber protein hewani meningkat tetapi tidak biasa di dalam kita membuat budidayanya. Perlu ada trigger-trigger. Tadi Agi sudah menyampaikan bagaimana kita membuat percepatan untuk produktiviti ternak. Apakah kita perlu tambah sesuatu? Nah tentunya dengan menambah sesuatu kita perbaiki dari gizi atau nutrien dari pakan. Yang kedua bisa juga dengan stimulan-stimulan. Salah satunya adalah dengan Katulak. Katulak ini bisa menjadi satu sumber protein kah, bisa menjadi feed additive kah, atau bisa menjadi feed supplement kah. Ini yang terus dikaji oleh Prof. Agi yang tidak henti-hentinya. Harapan kita bersama dengan GGLC, Katulak bisa diterima oleh masyarakat dan diterima oleh dunia industri pakan sehingga bisa memberikan kontribusi di dalam produktivitas ternak dan juga bisa berbasis lokal resources. Karena harapannya untuk semua bidang untuk program Kedereka inovasi yang digawangkan oleh Kementerian Diktiristek bahwa kita ingin seluruh hasil karyanya perguruan tinggi itu menggali potensi dalam negeri, Prof. Agi. Jadi kita tidak tergantung pada luar, sehingga kita bisa menaikkan semua potensi kita, peternakan bisa meningkat dan dapat diproduksi bersama. Demikian harapan kami, Prof. Agi, khususnya Gigi dan masyarakat lainnya, kita berharap Katulak bisa menjadi bagian dari industri peternak kita, khususnya untuk industri pakan. Nah, mungkin beberapa yang saya sampaikan, Mas Filan, kita program ini akan selesai di Desember, di dalam tanggal 20 selesai. Tetapi kita berharap sudah akan ada SPK baru di dalam kita mengembangkan. Jadi kalau sudah ada pendekatan, sudah ada kecocokan, kesesuaian, perlu lagi dilakukan ijab kabul untuk kita bekerja sama. Jadi harapan Amin. Saya, karena LKST Mas Agi, tugasnya ya. Adalah mencarikan mitra, mencarikan jodoh. Mak comblang. Tapi tentunya mak comblangnya adalah di kita,
Oleh sebab itu, tahun 2022, mulai dari Desember sampai Januari, kami akan di LKST, yang Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi yang ditugaskan oleh Rektor untuk mempersiapkan kedai reka periode kedua. Kita akan merebut 10% dari hampir 500 miliar yang ada. Oleh sebab itu, harapan kita dari program yang pertama ini sudah akan bisa menuju kerjasama yang memproduksi benar-benar untuk Katulak. Jika Katulak bisa mengikuti semua standar sesuai kebutuhannya, sehingga produktivitas ternak akan meningkat dan harus berjaya dengan sumber protein hewani asal ternak dari local resources. Dari bibit yang ada dari kita, bahan baku dari kita. Oleh sebab itu, Mas Willy, sahabatku, mohon selalu support dari JJLC untuk mengembangkan Katulak. Ini sedikit memaksa.com gitu ya Mas Willy. Setuju. Kita mudah-mudahan setuju. Dan mudah-mudahan Mas Willy saya, kalau udah bilang setuju, saya mudah-mudahan. Terutama, saya yang sangat setuju tadi ada istilah multiple ijab kabul, itu setuju sekali saya. Iya. Multiple ijab jadi multiple ijab kabul hanya untuk kerja sana. Not for human, not for human, just for company ini. Baik, demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, Mas Agi. Saya bangga kasih, sekali bahwa hari ini di NTT, ya di NTT saya dengan tim 4 guru besar dari saya lihat di sini ya. Adalah apa namanya, ada sekian guru besar. Inilah Pak Abton, guru besar IPB harus turun gunung. Menjadi mercusuar tadi, tetapi kita bersama masyarakat, bersama perguruan tinggi lainnya, mudah-mudahan bisa menggalang dengan universitas di Lampung, ya, yang nanti bisa bekerjasama, yang kita bisa menggalang. Dan yang kedua, kita jangan lupa bahwa di perguruan tinggi kita tetap MBKM, kita menyertakan mahasiswa kita agar menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur yang bisa melebihi Pak Willy dan teman-temannya. Mudah-mudahan transfer knowledge, transfer skill ini bisa diperoleh oleh mahasiswa yang terlibat di dalam program ini. Dan tidak hanya mahasiswa, sudah satu kesatuan dengan dosen-dosen yang ada dari IPB maupun dari non luar IPB yang ada di daerah masing-masing program kedereka. Mudah-mudahan sesuai janji saya dengan BPK kemarin bahwa kedai reka IPB adalah kedai reka yang sudah kita pertanggungjawabkan secara inovasi dan sudah kita pertanggungjawabkan secara added value untuk masyarakat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, Prof. Denny, saya tidak bisa hadir secara dari mulai pagi karena perbedaan waktu 1 jam yang di sini, tapi saya selalu monitor dan mudah-mudahan kita menyelesaikan amanah dari kementerian ini, mengangkat lembah kematian invensi menuju inovasi yang produktif. Demikian yang saya sampaikan. Tahun depan mari kita rebut 10% dari 500 miliar untuk kembali ke IPB. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yulian Toni ini ada di sini ya? Ada. Semuanya terima kasih untuk semua pembicara. Salam sahabat ya, salam sahabat semua yang ada di JJLC. Saya kemarin ke Unila tidak sempat ke daerah sana karena saya harus terbagi sore, tapi bagaimana hati saya tetap orang Lampung, saya besar dan Lampung, lahir ya. Di Lampung, jadi jadi kuatkanlah potensi Mas Willy, potensi Lampung untuk menjadi tempat lumbung-lumbung peternakan sapi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Izin memberikan masukan sedikit. Ya, silakan, Pak. Jadi ini saya mau sampaikan juga mungkin untuk usulan tahun apa depan. Apa Mas Willy? Ya, untuk usulan tahun depan itu. Jadi yang kita sekarang sudah mengembangkan yang creating share value dengan petani di tangga musda. Nah, itu ternyata hasilnya bagus. Dan saat ini kita sudah mulai juga dengan memberikan pakan dari silase ares pisang. Oke. Nah, jadi supaya itu, jadi konsepnya adalah kita mau food and energy estate. Foodnya itu dari
foodnya itu dari buah dan daging sapi, kemudian energinya dari kotoran sapi yang kita akan ambil biogasnya. Nah, okay. mungkin ini yang untuk tahun depan kalau bisa dimasukkan di Kedereka untuk lebih diteliti lebih banyak potensi-potensi selain katup tadi, yaitu bagaimana teknologi silase batang pisang atau dengan teknologi apa lagi gitu, dengan adaptif dan lain sebagainya, supaya ini juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Dan jadi petani itu penghasilannya bukan hanya dari pisang, tapi juga termasuk dari penggemukan sapinya ini. Nah, ini yang yang in the kemungkinan tahun depan itu bisa dimasukkan supaya menjadi bahan untuk pertimbangan dalam mewujudkan tadi itu loh. Lampung itu adalah gudang hortikultur dan daging sapi. Gudang ternak. Ya, gudang ternak. Gudang. Jadi gudang ternak itu ya. Lampung itu bukan Mas Julius. Iya. Jadi Lampung itu bukan terkenal seruitnya aja, tapi nanti steaknya juga terkenal itu di Lampung. Baik. Okay. Jadi baik, nanti punya steak dengan punya steak tape pagi. Baik, jadi terima kalau kasih. Boleh usul Mas Willy. Oh ya, jadi kita sekarang ya Pak saya bisa menjawab. Jadi saya boleh usul. Jadi mungkin ke depan di GLC harus mengembangkan food feed and food feed and fuel. Yeah, jadi feednya masuk di situ. Kalau food and energy estate. Yeah. Okay, food and energy estate. Berarti feednya nggak masuk kalau gitu. Feednya masuk kalau boleh usul. Ah itu kan bidang pertemakannya, bidang pakannya karena automation. Jadi jadi include di dalam. Masuk di dalam situ. Oke, nanti mungkin dikaji oleh tim. Mudah-mudahan nanti dari Prof. Agi akan bekerja sama dengan teman-teman dari Fakultas Peternakan yang di bidangnya pakan, dan nanti kita akan bersinergi. Karena IPB sekarang semua multidisiplin ilmu, lintas di fakultas yang kita bisa menggerakkan untuk masyarakat. Terima kasih, aku kembalikan ke Mas Atong. Terima kasih, Ibu Prof. Erika. Terima kasih usulan tambahan dari Pak Weli. Jadi ada food, feed, fertilizer, fuel, dan finansial. Ya, tambahannya mungkin finansial nanti. Jadi 4 V ya. Baik, jadi mudah-mudahan Ibu Prof. Erika bisa mengikuti kita. Kalau memang ada kesibukan ya tidak apa-apa Bu, tapi kita berharap ikut terus. Kita sudah melakukan penelitian 2 bulan, Bu. Jadi sudah ada yang bisa dicurnalkan. Jadi kita tetap semangat. Nah, tetap semangat, semangat yang luar biasa. Pak Akik dan tim, ya semangat. Dapat bocoran juga, ini saya sudah menganalisa susu kolostrum, lemaknya nyata lebih tinggi. Ini bocoran Pak Akik, nyata lebih tinggi. Berarti benar itu bahwa menghambat lipogenesis, berarti itu benar. Karena dia keluar ke susu. Ya. Okay. Mungkin selanjutnya, saya serahkan kembali ke Pak Profesor Agi. Silakan, Pak. Pak, semoga izin, Pak. Saya meninggalkan meeting dulu karena ada acara yang lain. Jadi baik, terima kasih, Erika, Pak Weli. Pak Dekan. Terima kasih. Dan semua rekan-rekan, Pak Atong. Iya, Mas Weli. Pak Yuliantoni. Mungkin saya, kemudian rekan-rekan mahasiswa juga. Saya izin. Ya, ada adik mahasiswa ya. Sama adik-adik. Mas Prof. Agi, karena Bunda mesti ke lapangan. Mungkin baik, terima kasih, Ibu. Mbak Peda. Saya akan monitor ikut tapi pakai HP ya, jadi bisa mendengarkan. Oke okay, ya, tetap semangat ya. Sukses selalu. Kesehatan Ibu, alhamdulillah. Amin. Insya Allah sehat. Jangan lupa artikelnya keluar, Mas Afton to be professor. Oke. Okay. Ya, iya. Bagus itu, Pak Afton jadi profesor. Mas Willy, dadah Mas Willy. Sehat ya. Ya, yuk. Terima kasih semua. Baik, Pak Moderator. Ya, silakan Pak. Langsung ya. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, kita bersyukur ya ada Ibu Erika Wakil Rektor bisa hadir. Baik, saya akan lanjutkan. Mudah-mudahan masih level panas kita menghadapi perkatukan ini masih cukup di ambang pencerahan, di ambang kebaikan ini ya. Karena kalau sudah main bola di tengah jalan terus diputus, terus berhenti karena lampu mati misalnya, itu balik lagi itu sulit, tapi enggak kita ya. Baik, ini tentang mekanisme, kenapa katup itu kok bisa merespon peningkatan produksi susu, kemudian daging, dan sebagainya. Oke, itu ada mekanismenya melalui jalur hormonal,
dan melalui jalur metabolic action, aksi metabolik. Oke, katakan ya, ada hormon aksi hormonal. Di dalam katup, itu senyawa aktif dominan, dan sudah diuji secara biologis in vivo, ya, itu ternyata ada kepastian, ketetapan. Ya. Ya, yaitu ada beberapa senyawa aktif yang dominan bersifat asam lemak bebas ya. Misalnya octadecanoic acid, heptadecanoic acid, octadecanoic acid, eicosanoid. Yang mana ketika ini berkumpul dalam grup ini atau kita sebut dengan eicosan grupnya senyawa aktif ini ya, maka ini merupakan prekursor bahan baku pembentuk prostaglandin. Nah, ingat bahwa prostaglandin itu dibentuk memang dari asam lemak, ya. Jadi prostaglandin ini mampu gara-gara aktivitas adanya senyawa yang bersifat eicosanoid ini. Nah, dalam prosesnya tentu prostaglandin memiliki proses tersendiri secara seluler, ya, disintesis, ya, oleh organ-organ tertentu, ya, untuk di prostaglandin ini. Dan prostaglandin termasuk hormon yang berbagai lokasi tempat itu bersifat lokal, ya. Juga ada yang general, ya, ini, ya. Oleh karena itu prostaglandin ini mampu dalam proses pertumbuhan, ya, pertumbuhan sel mamary gland, maka pada saat prostaglandin kecukup, ya, apalagi lebih, maka mampu menstimulir pertumbuhan seluler, ya, sehingga sel-sel ambing itu yang tadinya biasa saja tumbuhnya sekarang menjadi luar biasa. Sel ambing perlu diingat secara fisiologis itu bagaikan pabrik gula, ya, pabrik gula tebu, ingat tuh bayangannya. Kalau pabriknya itu ditambah di Indonesia, maka produksi gula di Indonesia insya Allah akan bertambah. Tapi itu kan jumlah pabrik. Alhamdulillah ada senyawa aktif lain yang sifatnya steroid, ya. Itu namanya bahan baku steroid, ya, androstan 17 one, ya. Dan ini ketika ada di peredaran darah kita, ya, maka ini merupakan bahan baku pembentukan estrogen atau progesteron di tentu ovarium, ya. Nah, inilah yang kemudian proses, ya, metabolisme dapat meningkat, ya, sehingga pabrik yang tadinya dibangun oleh prostaglandin dalam tanda kutip, dan sebetulnya banyak kortisol juga banyak, senyawa-senyawa lain itu juga banyak untuk menumbuhkan sel-sel ambing. Tapi karena senyawa aktifnya ini di katup itu, maka prostaglandinlah yang kemungkinan besar dipicu, ya. Nah, ini kemudian ditambah dengan adanya estrogen atau proses-proses hormonal lainnya, maka selain jumlah pabriknya banyak, satu pabrik itu pun aktivitasnya bagus, aktivitasnya meningkat pula. Dari dua hal ini, langsung direct maupun tidak langsung, senyawa aktif ini mampu mendorong produksi susu yang meningkat. Di sisi lain, nah ini yang saya katakan tadi, tidak boleh lengah. Ya, ahli nutrisi juga tidak boleh pelit memberikan sapinya, ya, bahwa jangan sampai punya anggapan, dan ini pada petani pernah saya sampaikan, karena katuk itu, katulak sudah meningkatkan produksi susu, untuk apa Pak makannya banyak-banyak? Kan yang penting makan sedikit tapi susunya banyak gara-gara katulak. Waduh, blaen-blaen, salah. Persepsi itu salah, ya. Nah, ini saya ulangi lagi, salah. Sehingga metabolisme action yang dimaksud adalah bahwa ketika produksi susu meningkat, maka nutrisinya juga tidak boleh berkurang. Cukup saja mungkin kurang, apalagi dikurangi, ya. Nah, kenapa? Ada hubungan positif bahwa susu meningkat, makanan juga harus meningkat, dari arti nutrisi yang baik, asupan nutrisi yang baik. Nah, disinilah kenapa katup itu ternyata mampu meningkatkan fermentasi proses di dalam rumen. Kenapa begitu? Katup mampu meningkatkan metabolic activity dan microbial growth, sehingga dalam proses fermentasinya mampu meningkatkan jumlah volatil fatty acid-nya. Otomatis, mikrobial protein, karena pertumbuhan mikroba juga meningkat. Padahal mikroba protein ini penting
hanya ruminansia yang mampu rumput, ya, rumput jelata yang mungkin kita injek-injek, ya, seolah-olah nggak berguna, itu dirombak oleh bakteri jadi protein. Dan proteinnya menjadi daging dan susu. Ya. Dan ini kehebatan ilahi. Nah, berikutnya, ini katugro. Katugro itu sama, ya, prosesnya sama, bahan baku proses produksi sama dengan katulak. Senyawa aktif dan mekanisme fisiologi dan farmakologis serupa dengan katulak. Ini kan sekedar nama untuk mendeteksi bahwa produk ini adalah untuk pertumbuhan dan produk tadi katulak itu untuk laktasi, ya. Dan tentu di dalam mekanismenya kalau itu sedang menyusu ya laktasi, tapi sedang yang kita genjot pertumbuhan ya tumbuh kembangnya yang kita harapkan. Nah, ini untuk sapi potong kami sudah melakukan tahun 2004, ya, pendanaan Kemendiknas saat itu kita lakukan pengembangan dan penerapan teknologi katugro ini di peternakan rakyat di Kediri, ya, di Kediri. Nah, ini contoh, ya, yang kita lakukan kerjasama dengan peternak, dan biar peternak yang langsung mengerjakan apakah benar ini mampu meningkatkan produktivitas sapinya. Dan ini katugro yang kami berikan, koordinasi tentu pelaksanaan penelitian di kandang komunal, ya. Ini cara pemberiannya, sangat senang sekali, ini kalau nggak hati-hati tangan kita kegigit, karena dia rakus ketika merasakan nikmatnya makan katulak, seperti kita kalau lapar dikasih makanan ayam Kentucky atau siapa yang suka, atau apa ya, yang suka padang, Pak Afton misalnya suka padang, begitu. Wah, lahap sekali. Sama dengan sapi ini ketika diberikan pakan katulak ini. Nah, ini hasilnya meningkatkan 27%, ya, bobot badan rataan, ya. Dan ini kalau kontrol warna biru, kemudian kalau merah itu katugro warna merah. Nah, ini katugro ini meningkatkan PBB, ya. Pada 3 bulan pemberiannya maka mampu meningkatkan PBBH, ya, pertambahan bobot badan harian per ekor tentunya per hari itu 0,89 kg. Tentu di sini kita lihat untuk kelompok kontrol itu hanya 0,71. Ingat, ini peternakan di petani atau peternak yang memberi makannya, ya, saya tidak boleh membandingkan dengan yang ada di GGL, tentu ada perbedaan, ya. Ini pun sudah berespon, apalagi insya Allah di GGL nanti kita coba akan lebih baik. Respon untuk pertumbuhan karkas. Karkasnya itu kalau kontrol 47,6, tapi kalau katugro itu karkasnya itu 53 atau 54% karkasnya, lebih tinggi, ya. Lemak abdominal, kita lihat lemaknya, omentum, oke, total lemaknya, kita lihat aja totalnya, itu penjumlahan omentum dan sekitar ginjal, lemak, yaitu 2,6 kg totalnya. Atau memang otomatis lemak abdominalnya meningkat, memang pertumbuhannya juga meningkat, ya. Tapi yang penting bagaimana waktunya daging. Iya, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Bagaimana daging itu menjadi 33%. Jadi banyak daging dibanding lemak. Inilah yang kita sekarang lakukan di GGL, konsepnya adalah untuk bagaimana lemak itu digeser menuju daging menjadi karkas. Nah, ini juga sama bahwa di prinsipnya katugro ini mampu meningkatkan pertumbuhan PBBH-nya, ya, atau ADG orang bilang, ya. Dan ini contoh pada domba juga baru saja tahun 2020 yang mana penelitian ini pada penelitian budidaya presisi katuk, ya, membuat produksi katuknya, daun katuknya, karena bahan baku menjadi juga perlu diteliti karena kecukupan bahan baku menjadi penting. Nah, Bapak Ibu, di sini yang penting saat ini adalah bagaimana upaya tindak lanjut dari Dr. Willy, Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan menyampaikannya bahwa tantangan nyata dunia peternakan kita itu ada 4 ini. Kurang optimal untuk mencapai puncak produksi dan kualitas yang diharapkan. Yang kedua, kelembagaan dan mental peternak masih lemah. Kurang terjaminnya keberlanjutan pengadaan pakan yang cukup dan berkualitas. Yang keempat, peternak kerja keras habis waktu untuk mengurus ternaknya. Ya, sehingga permasalahan kelembagaan, pakan, dan waktu kerja ini menyebabkan ternak kurang produktif, tidak efisien, yang mengarah pada kerugian bagi peternak yang selama ini kita rasakan. Nah, oleh karena itu, kita harus membangun inovasi IPB GGL ini. Ya, dan kemudian, alhamdulillah, seperti Ibu Wakil Rektor katakan, dukungan dari program
matching fund Kedereka ini menjadi pemicu kita, memberi semangat kita, yaitu melakukan uji coba inovasi IPP di GGL, Katulak, dan Katugrow. Nah, bagaimana ini matching fund ini? Ini tujuannya adalah untuk menemukan inovasi baru, ya, IPP PT GGL, dan dalam bentuk apa? Pakan komplit daun katuk depolarisasi, atau boleh katakanlah katufit mudahnya omong. Dan inilah yang harus dihilirisasi, adopsi inovasi, ya, IPB GGL untuk peternak Indonesia. Dan kata kuncinya, bagaimana menerapkan konsep korporasi bisnis tetra helix yang nanti Profesor Mulatno akan menyampaikannya di peternak Indonesia. Ini tetra helix ini upaya kita mempercepat hilirisasi dan adopsi teknologi produk ini. Menguatkan kelembagaan SPR IPB di Indonesia, karena SPR ini merupakan platform yang akan bisa kita sebagai model contoh yang baik untuk keberhasilan hilirisasinya. Sehingga kalau ini kita jalankan, memang ini bukan tahun terakhir. Kita harus melanjutkan cita-cita ini. Tidak bisa tahun ini saja. Kita harus melangkah terus. Sehingga sampai menuju peternak itu cukup pakan berkualitas dan berlanjut. Dan kemudian peternak sehat lahir dan batin. Nah, thank you very much for your attention. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Agi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dari Dinas Peternakan, Bapak Ibu dari perguruan tinggi baik IPB maupun dari non IPB, ada di mahasiswa pasca, ada dari mahasiswa S1, mahasiswa S0, vokasi. Sabar aja dulu ya. Nanti kita akan yang akan bertanya mungkin tidak pakai chat, langsung aja nanti raise hand. Ya, sabar ada dulu. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, untuk Bapak Yulia Jokloin, waktu untuk Bapak dipersilahkan. Saya bacakan dulu biodata dari Bapak. Bapak adalah sebagai Head of Dairy Production Great Giant Food Terbanggi Besar Lampung. Pendidikan beliau adalah Bachelor Degree in Economic Management Lampung University 87-91, University of New England, Australia 2002-2004, Course in Dairy Management, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA, 2005. Kalau ya silakan Pak Yuliantoni, waktu buat untuk Bapak. Terima kasih Pak Afton. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Ibu Erika dan sahabat saya Profesor Agi, ya sahabat saya juga Pak Afton, ini kita udah ketemu berapa kali di Lampung, makan bersama, kita nyanyi-nyanyi juga, jadi hidup tuh harus happy Pak. Jadi kalau peneliti terus wah cepet tua, jadi harus imbang ya Bu Erika ya, harus imbang. Setuju Pak. antara studi dengan hidup gitu. Jadi ya, betul. Ini sahabat saya juga Prof. Mulatno belum hadir. Ini saya juga kok bisa kebetulan tahun 2005 saya juga sebagai pembicara dengan beliau di Bandung waktu itu. Nah ini ketemu lagi juga sama-sama pembicara. Nah, jadi itu hadir tuh Prof. Mulatno. Oh, Prof. Mulatno hadir ya. Pagi Prof. Mulatno. Jadi sebenarnya saya awal ditunjuk jadi pembicara, saya pun ilmu saya tidak seperti bapak-bapak profesor doktor dari IPB, saya ngomong Pak Weli, karena instruksi dari beliau Pak Weli saya nggak bisa menghindar sesuai instruksi dari Pak Weli. Jadi ya udah saya sharing, ini seperti sharing lah, judulnya juga lesson learn from GGL. Kebetulan saya pun per bulan ini genap 1 tahun di GGL. Jadi saya pun asli Lampung, Prof. Erika. Saya lahir di Lampung, besar di Lampung. Tapi keliling sampai ke Filipina juga 6 tahun. Ya. Kemudian di Jawa Timur saya 11 tahun. Kemudian kembali ke Jakarta. Saya bergabung dengan grup Jarum selama 3 tahun yang di Subang.
sampai akhirnya saya kembali ke kampung halaman sesuai dengan brand kita hometown. Ya. Jadi kembali ke topik materi, sebenarnya katup depolarisasi ini waktu dikenalkan oleh Prof. Agi ini saya juga sangat interest ya, sangat interest. Memang saya sudah tahu lama kalau katup, daun katup ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi susu. Jadi saya setuju dengan Pak Afton, jadi sapi susu, jangan sapi perah. Jadi hasilnya perah nanti. Kalau sapi susu, hasilnya susu. Gitu Pak ya. Oke, mempersingkat waktu, karena waktu saya hanya 30 menit, saya izin share screen. Mungkin saya bisa diberikan sebagai co-host Pak Afton, supaya saya bisa melakukan share screen. Pak Ronald, mohon bantuannya Pak Ronald, Pak Ariza. Sudah Pak. Oh sudah. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Saya mencari, oke, pakai kursor saja. Jadi untuk trial katup depolarisasi ini kan dilakukan di GGL untuk sapi perah dan sapi potong. Kebetulan ini sedang dalam proses sampai di bulan Desember. Tadi ada bocoran dari Pak Afton dan Prof. Agi juga. Memang ada peningkatan, tapi belum saya sajikan. Karena menurut saya belum final ya. Jadi untuk kajian atau penelitian hasil daun katup ini akan final nanti di sekitar akhir Desember sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi saya hanya sharing saja karena lesson learned, jadi saya akan fokus di dairy. Ya walaupun DGL itu terdiri dari dairy dan livestock serta breeding. Nanti saya akan sharing juga lokasi kemudian sistem yang digunakan di khususnya dairy seperti apa. Ini ngehang ini. Bentar ya. Ya, jadi GGL Dairy ini saya sebut ada beberapa critical production components sebelum masuk ke hasil trial katup depolarisasi dari IPB. Jadi mohon sewu Pak Prof. Agi, data yang sudah dikumpulkan anak-anak belum bisa saya share di kuliah umum ini karena saya anggap masih belum final Pak. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang GGL lakukan khususnya di dairy operation karena ini sifatnya kuliah umum, lesson learn, jadi pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa ini khususnya ya. Jadi saya summarize ada 7 komponen sebenarnya critical production di dairy. Apa aja itu pertama produk. Itu produk kita saat ini ada 190 mili, 450 dan 1 liter dan 2 liter. Kemudian pemerahan. Ini saya sampaikan dalam bahasa Inggris ya, mohon sewu, dan saya yakin adik-adik mahasiswa semua ngerti ini. Bahasa Inggrisnya canggih-canggih kalau IPB ini. Ya, milking parlor itu pemerahan. Jadi pemerahan kita saat ini ada 2x8. Jadi walkthrough. Ya. Kemudian setelah pemerahan itu komponen terpenting dan yang
sedang kita lakukan adalah feed. Jadi feed as the highest contribution in milk production. Jadi milk selain quantity juga quality. Dan katuk depolarisasi ini adalah feed additive. Jadi memang bocoran tadi yang sudah disampaikan itu untuk yang post-calving ya, Prof. Agi ya, post-calving itu di rata-rata sekitar 33 liter. Jadi luar biasa. Ya, 33 liter ini betul, karena days in milk-nya itu kan masih rendah ya, Pak? Iya. Nah, saya juga sangat interest, nanti saya akan tunggu sampai dia di peak, masa puncak. Masa puncak itu kan sekitar 60 sampai 90 hari. Nah, apakah di masa puncak itu dari 33 itu bisa naik lagi jadi 35 misalkan. Iya. Atau bahkan di atas 35. Bahkan 40. Itu saya nggak tahu, belum tahu. Semoga di masa puncak itu bisa mencapai 40. Nah, itu bisa rekor, Pak. Asal makanannya, Pak. Ya, makanannya kita makan komplit plus feed additive yang hasil ciptaan Profesor Dr. Insinyur Agi. Iso rek. Ya, sahabat saya ini sering ketemu. Dari Malang. Bosan jadi. Besok ke sini lagi soalnya. Iya, Pak. Ya. Jadi itu aja Pak Agi. Jadi saya juga sempat surprise ya. Wih, bisa 33 liter. Ya, itu nyata. Saya juga kaget. Mudah-mudahan di masa puncak nanti harapan saya terkabul 40 liter. Kita lihat nanti. Dengan tidak menurunkan solid. Sudah disampaikan. Jadi ya. Solidnya juga harusnya minimal tetap lah walaupun nggak naik. Fat dan protein serta solid non-fat itu tetap stabil. Tapi secara quantity dia naik. Itu harapan saya. Ya. Kita akan buktikan nanti di akhir Desember semoga tercapai. Kemudian yang keempat heifer raising. Heifer raising ini pembiakan. Jadi pemeliharaan pedet, replacement stock ya, calf under 13 bulan. Jadi karena 13 bulan, kenapa 13 bulan? Karena 13 bulan itu siap di IB. Ya, jadi kalau sudah di IB dia masuk ke cow management di bawahnya gitu. Plus semua sapi yang diperah, all milking cows are included in this. Jadi cow management itu jadi ada pemisahan supaya fokus. Mungkin kalau di peternak, karena skala peternak, itu semua ya peternakan paling 3 ekor, 5 ekor. Jadi akan sulit pemisahan ini. Untuk GGL karena skala bisnis, ya kita bisa memisahkan masing-masing bagian seperti ini. Ya. Kemudian unsur ke-6 itu kesehatan hewan. Ya, kesehatan hewan juga sangat penting, terutama mastitis dan pincang. Jadi dua penyakit utama yang merupakan momok dari sapi perah. Itu bapak-bapak profesor sudah tahu semua itu, terutama Pak Afton. Ini kan ahli sapi perah dari IPB. Ya. Ya Pak ya, benar Pak ya. Jadi mastitis dengan pincang itu dua momok terbesar di manajemen sapi perah. Kalau kita bisa handle dua major disease, mastitis dan pincang ini atau lameness, itu untuk yang sisanya itu minor disease itu efeknya nggak terlalu besar dibanding yang major disease, yaitu mastitis dan pincang. Kemudian yang terakhir adalah reproduction atau fertility. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Supaya siklus atau replacement stock yang di heifer raising di atas itu tetap terjaga. Kalau reproduksi atau fertility performance-nya rendah, sehingga replacement stock-nya juga akan rendah. Gitu. Lama-lama populasi sapi yang diperah akan berkurang terus, karena ada sebagian yang kita afkir. Jadi sebagian kita afkir yang kurang produktif, masalah kesehatan, tapi ada juga sebagian stok yang masuk dari heifer raising ini, dari replacement. Jadi itu summary dari GGL Dairy critical production tuh ini. Ya. Kemudian saya bedah satu-satu. Cow management itu kita bagi menjadi 5 bagian.
itu fresh. Kalau fresh itu ya post calving lah, setelah melahirkan itu days in milk. Kalau dim itu days in milk, jadi 0-30. Jadi setelah melahirkan, post calving, setelah melahirkan 30 hari itu kita sebut kelompok fresh. Kemudian setelah fresh 30-240 itu kita sebut masa early. Ya, early itu awal. Kemudian masa akhir itu late. Jadi di atas 240 hari. Sebenarnya ada medium, tapi terlalu ribet. Jadi early, medium, late. Terlalu kompleks. Jadi kita cuma bagi dua, laktasi itu, tiga dengan fresh. Jadi fresh, awal dan akhir. Gitu kan. Alpha dan beta. Jadi tidak ada di tengah. Ya, terlalu kompleks. Kemudian setelah late, kita asumsikan itu yang di atas 240 hari itu sudah status pregnant, jadi status bunting. Ya. Status bunting baru masuk masa kering kandang, pregnant cow. Ya. DCC itu dairy caring calf, jadi itu statusnya bunting. Ya. Itu kita kering kandang, jadi nggak diperah. Kemudian ada lagi faktor yang lain selain dia bunting, kalau dia production di bawah 10 liter. Jadi misalkan ada sapi yang memang nggak bunting-bunting ya. Nggak bunting-bunting, dia sudah 300 hari misalnya, bahkan 400 hari. Tapi produksinya masih 15 liter ya. Tetap kita perah, Pak. Tetap kita perah, tapi begitu dia mencapai 10 liter, langsung kita keringkan. Jadi kita force dry namanya. Kita paksa dia untuk kering, karena itu tidak efisien. Kita udah hitung, dari cost-nya itu dikali 10 liter itulah kayak break even point-nya lah. Ya, jadi revenue berbanding biaya. Kalau udah tidak efisien atau produksinya sangat rendah, ya kita kering kandang. Karena dari kelompok kering ini kan biaya pakannya juga lebih murah dibanding sapi yang produksi. Kemudian dari kering kandang ini dibagi dua, jadi 3 minggu masuk masa kelahiran kita sebut transisi. Nah inilah yang tadi Prof. Aki sampaikan, 10 hari sebelum kelahiran diimplementasikan katuk depolarisasi. Itu udah jalan, Pak. Iya. Ini kalau manajemen jadi ngeling ya, Pak ya. Jadi katuk lah kalau bahasa Jawanya. Akur. Oke, dari co-management ini have racing, saya singkat aja satu slide, ini saya hitung harus 1,5 menit kalau nggak ditegur Pak Afton. Jadi have racing itu ada 4 lagi yang kita bagi. Unwin itu yang baru melahirkan umur 7 hari, jadi 0-7 hari. Itu kita letakkan di calf box. Jadi dia di seperti gambar ini. Ini kapok sampai 7 hari. Kemudian hari ke-8 kita pindahkan ke kandang koloni lah, seperti ini. Ya. Jadi satu kelompok itu sekitar 10 ekor. Itu usia 7-60 hari. Jadi pakannya susu plus crib feed plus alfalfa. Alfalfa ini hijauan. Kalau yang 7 hari ini murni 100% susu. Kemudian setelah 60 hari itu sudah masuk winner, jadi masa winning kita sebut. Kalau winning itu sudah nggak minum susu, ya bedanya itu aja. Ya, adik-adik mahasiswa kan mungkin bahasanya masih aneh ini, bahasa planet. Nah ini karena kuliah umum supaya belajar lesson learn dari GGL itu ini. Dari kelompok winner sampai 120 hari, kemudian di atas 120 hari kita pindahkan lagi. Jadi kelompok yearling ya, di atas 4 bulan itu masuk 5 bulan itu yearling. Jadi pengelompokannya beda lagi sampai dia umur 13 bulan tadi. Ya. Kemudian kesehatan hewan. Nah, kesehatan hewan ini juga 4 pokok penting ya, deworming dan vaccination. Deworming kita pakai pedazol plus vaccination ini ya, untuk brucella, kemudian 7-in-1. Food trimming ini kita lakukan rutin. Food trimming ini potong kuku ya.
potong kuku. Jadi sebelum masa kering kita juga ada program potong kuku, kemudian ada setelah melahirkan di masa sekitar 180 hari. Jadi setahun atau dalam satu siklus, setiap sapi itu dapat dua kali pedicure-medicure. Mungkin adik-adik mahasiswa tahunya pedicure-medicure. Kalau di sapi poto, sapi perah itu hoof trimming, ya. Kemudian masalah hygiene itu di bedding, tempat tidur sapinya. Neck rails ini juga harus dijaga hygiene-nya. Kemudian lantai. Lantai ini kita gunakan sistem flushing. Jadi disiram pakai air, digelontor pakai air supaya airnya bersih. Lantainya bersih. Kemudian yang keempat, propylene glycol. Ini hanya sifatnya preventif untuk kasus-kasus ketosis. Jadi setelah dia melahirkan, hari pertama sampai hari keempat, itu kita berikan propylene glycol 400 mili, ya, oral, masukin di oral seperti ini. Ini 400 mili, sampai hari keempat setelah dia melahirkan. Nah, kita amati kalau dia memang gejala ketosisnya atau kita pakai ketostik, itu tidak ada ketosis, berarti sapi ini sehat. Dilanjutkan. Kalau ada gejala ketosis, itu kita lakukan lagi di hari ke-6 sampai hari 12. Dan praktek yang kita lakukan, hampir 100% itu recover. Jadi propylene glycol ini sangat efektif. Kemudian reproduction fertility. Nah, kita tentukan seperti kayak KPI atau parameter. Parameter GGL itu calving interval 405 hari. Conception rate kita itu 35%. Saat ini kita sudah mencapai 37% conception rate, ya. Terus IB-nya 3,3 karena conception rate 35, ya 100 bagi 35, 3, sekitar 3 lah ini minimal. Kemudian pregnancy check, pengecekan kebuntingan itu dari IB, bukan dari IB, dari days last hit, itu 45 hari. Kalau dia nggak hit lagi, 45 hari kita cek. Ya. Kemudian hit detection, ini pengamatan birahi. Target kita minimal 60%. Actual yang di GGL itu sekitar 65-66%. Jadi semua parameter ini sudah kita capai. Ini untuk memonitor data di fertility-nya, kita menggunakan DC305 dari POM 305. Juga ada di mahasiswa, saya yakin nggak tahu. Untuk yang rekan-rekan yang biasa di industri sapi perah harusnya tahu, karena ini sangat umum digunakan program software dari COM 305 ini. Jadi untuk memonitor seperti ini, contohnya dia fresh tanggal berapa, kemudian ini ketosis, ya, kemudian ini BCS dimonitor 3,5 dan lain-lain. Ya. Ada ini new case mastitis, ini sore ulcer ini penyakit ibu harus ditreatment dan sebagainya. Kemudian feed. Nah, ini feed yang kita bagi dua, production non production. Yang tadi saya sampaikan untuk katup depolarisasi itu untuk yang dilaktasi lebih dari satu. Production ini kita bagi tiga, ya. L1 itu untuk sapi perah yang laktasi satu. L2 itu di atas laktasi 1. Jadi laktasi 2, laktasi 3, laktasi 4 itu di sini. Kemudian ada low production. Low production ini parameter kita itu di bawah 15 liter. Jadi di bawah 15 liter itu untuk GGL itu low. Tapi untuk di peternak itu high. Ya, karena saya prihatin untuk di peternak kita, makanya saya juga terpanggil, ya, dengan penelitian Prof. Adi dan IPB ini, karena side effect-nya atau
hasil akhir nanti sesuai tadi yang disampaikan Pak Weli, ini kan harus ada pemberdayaan di peternak ujungnya. Ya, harus ini kalau menurut saya. Bisa memberikan dampak ekonomis lah. Kalau misalkan di peternak kita sekarang 10-11 liter, semoga dengan feed aditif kartu ini bisa mencapai 15 bahkan 20 liter seperti yang Prof. Agi lakukan di mana tadi Pak? Jawa Timur ya, 2012 ya. Di Pasuruan, Bogor, Bandung. Pasuruan, Pak. Ya. Semoga Pak, semoga. Karena ternak kita itu 10-11 liter Pak. Ini Pak, parah, benar. Jadi saya cukup prihatin karena nggak di untung. Kita ini 15 liter aja sudah low itu. Iya, nggak so, untung. Sudah. Tipis. Kemudian AVI, AVI ini as feed intake. Jadi as feed intake ini 40 kilo. Jadi ya complete feed itu 40 kilo per ekor per hari yang kita berikan. Atau dry matter bahan keringnya itu 20 kilo. Jadi kadar air complete feed kita itu sekitar 50%. 50-52%. Kenapa tinggi? Karena banyak jagung, ya silase jagung. Tadi Pak Weli kan sempat sampaikan kita pemanfaatan limbah nanas. Memang kita gunakan ya ampas nanas kita keringkan, tapi saya masuk di non produksi untuk ampas nanas itu. Jadi enggak saya berikan di masa produksi karena ampas nanas itu potasium levelnya tinggi, Pak. Kalau potasium level tinggi itu akan mempengaruhi fertility. Nah, Pak Afton sudah angguk-angguk itu kepalanya, dia ngerti. Karena pakarnya sapi perah juga ini di PB Pak Afton. Untuk adik-adik mahasiswa itu ya. Jadi limbah nanas memang kita manfaatkan. Kemudian saat ini pun kita menggunakan daun singkong. Karena proteinnya tinggi daun singkong itu. Sekitar 18-19%. Ya. Selain itu kita ada limbah, bukan limbah sebenarnya. Itu ampas tapioka. Karena GGP itu punya Humas Jaya Agrotama, ya, itu produksi tapioka, limbahnya itu kita jemur jadi onggok. Jadi memang GGP ini luar biasa resource-nya. Lahannya 36 ribu hektar, kita bisa nanam jagung sendiri, kita tanam rumput sendiri, kita punya onggok sendiri, punya limbah nanas, yang di mana kompetitor lain tidak ada. Indonesia nggak ada yang seperti GGP dengan lahan luas seperti ini dan kita bisa tanam sendiri, gitu. Jadi luar biasa. Feed cost kita juga memang 20% lebih rendah dibanding kompetitor lain karena mereka semua beli. Nah, semoga dengan penelitian katuk depolarisasi ini tujuannya juga bisa memberikan efek efisiensi juga, gitu kan. Dengan hanya 100 gram, tapi memberikan misalkan 2 liter untuk di GGL ya. Sekarang kan saya 28,24. Tapi per kemarin produksi kita udah 29,3. Ya. Mendekati 30. Gitu. Jadi non-produksi kembali ke feed, ini tadi creep feed, unwin itu yang pedet sebelum winning, kemudian ada growing heifer, yearling, heifer, ya yearling, heifer pregnant, kemudian transisi itu complete feednya 28 kilo kurang lebih per ekor per hari atau dry matter intake-nya bahan keringnya 9 kilo. Ya. Ini truck mixer yang kita gunakan, ini lahan jagung kita tanam sendiri. Kemudian ini kalau lihat seperti sosis bag ini kita penyimpanan silase di sini. Termasuk ampas limbah nanas kita campur dengan onggok Pak, karena limbah nanas itu kan basah ya, moisture kontennya masih tinggi, kita mix dengan onggok supaya moisture kontennya kemudian untuk yang lain milking color kita ada 347 ekor yang diperah ya. Produksi susu kita 28,24. Jadi untuk lowland karena GGL ini di dataran rendah, umumnya kan di dataran tinggi seperti Kerintil, kemudian Raffles di Garut, itu kan semua tinggi.
GGL ini rendah. Jadi hanya sekitar 20 dpl. Jadi panas dan humid. Ya, Pak Afton dan Prof. Aki kan sering ke sini, jadi bisa merasakan panasnya seperti apa. Ya, dibanding dengan Greenville yang 1400 dari dpl itu dingin dan nyaman. Di GGL itu panas dan humid. Tapi kita bisa mencapai 28 liter. Tuh. Jadi produksi kemarin kita 29,3 liter, semoga di Desembernya 30 liter. Jadi urutan milking pun kita ada 5 step, scraping dan predated scraping. Jadi sapi setelah sampai di tempat pemerahan, kita scrape pakai tangan aja ambingnya itu untuk cleaning lah kalau ada kotoran atau apa. Kemudian kita predipping. Predipping ini iodine iodine based. Jadi based on iodine ya. Kita predip, kita celup, kemudian step kedua stripping, kita cek milk quality-nya di empat ambing itu, empat apa puting. Ya, untuk mastitis. Ada subklinis, misalkan kalau subklinis dia ada gel dan sebagainya. Kemudian pengeringan kita wipe pakai lap hangat supaya kering. Sebelum kelima kita masukkan cup atau applying milking cup untuk proses pemerahan. Ya. Jadi step terakhir itu post dip. Jadi setelah dia selesai, otomatis dia lepas cupnya dari ambingnya. Kemudian kita post dipping lagi, kita dipping lagi. Jadi untuk other bacterial protection. Jadi sebelum dia kembali ke kandang dan tiduran lagi di beddingnya. Nah, proses 1 sampai 5 ini kita set target di sekitar 90 detik sampai 120 detik. Jadi 1,5 sampai 2 menit maksimal. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kemudian ini produk. Jadi produk tuh saya kasih flow-nya aja singkat. Jadi dari raw milk, raw milk itu dari hasil pemerahan yang tadi di yang di sini. Ini nggak ada tadi dari yang milking parlor tadi. Kemudian kita kirim ke sini. Ini kitchen ini. Ya, pasteurize untuk proses pasteurize-nya 76 derajat selama 15 detik. Jadi pasteurize kita kirim ini posisi di belakang, ini water chiller, ini di dalam. Ya. Kita juga pengecekan quality susunya. Dari pasteurize kita filling dan packing. Kemudian storage, ini semua proses QC semua. Storage distribution ke Jakarta dan Lampung sampai ke customer. Dan parameter ini kurang lebih fat kita 4%, solid non fat non fat sekitar 9%, ini 8,7 8,8. Ini karena satu desimal jadi pembulatan. Ya. TPC hanya 22.000, di peternak 1 juta, 2 juta, kita hanya 22.000. TPC setelah pasteurize jadi produk itu hanya 2.000, rendah sekali. Terus somatic cell count ini 400 ribu, tapi pengecekan minggu lalu kita sekitar 273.000, jadi sehat semua sapinya. Ya. Ini final produk kita distribusi, ini hanya saya menginformasikan ada total distribution point kita itu 1.172 dari Medan, ya Palembang, Lampung, Jawa Tengah ada, Yogyakarta, Marang, kemudian Surabaya, Mojokerto, Bali, dan Makassar. Ya. Bisa dibeli di sini, Pak. Ini Pak Prof. Aki juga selalu tanya, Pak Afton, di mana? Superindo. Kalau di Bogor, nggak tahu saya di Bogor ada Superindo, Pak. Tapi di Superindo ada, Pak. Kemudian ini rencana kita sampai 2025. Di 2022 ini kita akan bangun satu kandang lagi, Pak, kapasitas 400, sehingga total yang diperah 150 tahun depan. 2023, 1.100,
yang diperah terus meningkat sampai 2.500. Dan sapinya kita import semua dari Australia. Jadi memang yang disampaikan Pak Weli tadi benar, kita selalu tergantung dengan Australia. Kenapa? Karena mereka punya advantage strategik secara geografi, dia paling dekat sama kita dibanding US dan lain dan Eropa gitu. Padahal sapi perah itu the best-nya itu sebenarnya dari US. Karena US 30 hari sailing-nya, shipment-nya terlalu panjang dan terlalu mahal. Kita dari Australia. Produk kita apa? Ini hometown. Bapak-bapak yang sering ke JGL sudah merasakan hasil produksi kita, hometown, adik-adik ini saya nggak tahu minum susunya apa. Ya, hometown ini the best in town. Jadi satu-satunya produk di pasar yang pasteurized. Yang lainnya itu di atas pasteurized. Jadi di sini saya sampaikan, kita di sini, di ultra clean, ya, pasteurized milk. Ya. Tapi pengembangan produknya kita nanti akan menuju ke Asep ke sini. Dan nanti ada flavor, kemudian ada UHT. UHT ini bisa sampai 10 bulan. Jadi tanpa cold chain. Pak Weli sempat menyinggung tadi masalah distribusi logistik ini memang untuk di persusuan khususnya sangat penting dan krusial. New product kita ada 450 setengah liter yang kecil baru launching di bulan Oktober kemarin, jadi baru sekali. Nah, ini saya sharing Pak Prof. Hagi dan Pak Ton. Ini si Pras dengan siapa ini yang ambil pos doktor ini? Ya. Ya. Mereka Pras kerja sama Zahran. Jadi nggak nongkrong-nongkrong Pak, saya suruh kerja ini. Saya betul, dia pinter dia. Ya, jadi dia mengikuti terus saat distribusi pakan, karena mereka yang memberikan pelet dan yang meal, karena ada dua itu. Betul. Bentuk pakannya, feed additive-nya. Ya. Jadi mereka yang memberikan 110 gram diaduk sendiri. Gitu. Jadi biar betul-betul homogen dan memastikan atau bapak itu dimakan oleh sapi yang trial kita tadi. Sehingga datanya itu valid. Ini ada mahasiswa, ini teman-teman kalian nih kerja ini. Jadi, nah ini angkatan pertama nih, Prof. Agi. Iya. Yeah. Pertama, ya, gelombang pertama. Dengan dokter hewan Eko, ini Pak Eko ini kepala operation kita. Ya, beliau sangat berpengalaman, jadi banyak ilmu yang dipelajari adik-adik mahasiswa ini. Saya pesan ke mereka juga. Umum kalian di sini apa tanya ya. Dan ini matching fund kita yang kedua nih Prof. Aki yang kedua ingat ya ini Pak Afton ini saya ini Pak Aki ini Pak Koko. Siapa ya? Pak Koko ya kemudian Ibu Tri kemudian ini Pak Prof. Salundik ya. Ini GGL team dan ini mahasiswanya di bawah. Nanti yang ketiga besok ya Pak, SPK ya. Di Asto Mulyo udah siap kita siapkan. Mahasiswa hadir ya Pak? Oh hadir ya. Hadir ya. Berapa orang Pak? Oh kalau mereka sibuk ya tidak usah maksud saya. Kalau ada yang longgar ya boleh ikut supaya dia paham. Oke, jadi Pak Yanto udah lapor saya udah siap. Ya. Amin. Siapkan proyektor dan screen dan makan siang. Bos, itu penting. Kalau nggak makan siang nanti nggak ada energinya. Ya. Kemudian saya sharing juga masuk di corporate update kita Pak. GGF ini masuk. Jadi GGL dan IPB implementasikan program matching fund. Jadi ini fotonya pas pertama dengan Prof. Mulatno ini. Ini Prof. Mulatno di sebelah saya ini. Nah, jadi saya sharing aja untuk yang tadi proses flushing tadi itu seperti ini.
Jadi ada tiga kelompok, kita flushing, kemudian masuk di collection tank, ada empat pond overflow, pond pertama, kedua, ketiga, keempat, dipompa lagi ke reservoir, kemudian kita flush lagi, flushing. Per 7 jam, jadi 3 kali per hari. Jadi kandang kita itu bersih terus. Masalah hygiene tadi, Pak. Nah, ini kita lagi proses untuk biogas, Pak, project biogas. Ini untuk feedlot-nya, jadi feedlot kita juga ada 2 lokasi, F1, F2. Ya. Yang F1 itu 6.000 ekor, F2 itu 9.600 ekor. Dan sistem pembersihannya beda dengan yang di ada 2 sistem, yang F1 itu pakai strip loader, didorong pakai bobcat kecil ini, yang di F2 pakai orang, tenaga orang, di scraping, tapi ditambah air, supaya lebih mudah. Ini lebih encer, ini lebih kental. Gitu. Jadi 2 ini, tapi potongnya. Kemudian overall DGL location tuh ini, jadi kita ada 3 dairy farm itu di sini, kemudian ini breedlot, ini breeding, kita ada sekitar 8.000 ekor. Kemudian yang feedlot tadi, ini feedlot. Ya, tadi F1, F2. Kemudian dari feedlot ini ada compost plant-nya. Nah, ini yang Pak Weli tadi sampaikan, kita dalam proses slow release. Jadi selain GGL kan GGP ada nih. Itu yang di compost di sini. Jadi GGL itu ini lokasinya. Jadi luas, ini semua GGP, ini nanas semua, ini nanas. Nanas semua. Jadi untuk katuk depolarisasi selain diri, di feedlot juga ada, Pak. Tapi ini untuk trial ekornya kan nanti kita akan potong, saya nggak tahu di tanggal berapa, untuk membuktikan apakah dengan katuk depolarisasi ini pertumbuhan berat badannya itu sesuai dengan target dari Prof. Agi atau dari peneliti lah. Nah, ini saya sisipkan proposed location of area biogas, jadi sekitar sini biogas. Jadi nanti kotoran sapinya dari feedlot, kemudian dari dairy ini ketemu di sini, breeding enggak karena ini liaran. Kemudian lokasinya. Mohon maaf Pak Yuliantoni. Ya. Waktu. Selesai Pak. Terima kasih saya sudah dimarahi Pak Afton. Pas. Waktunya ke Pak Afton, Pak. Beraninya Pak Afton marahin Pak Yuliantoni. Mohon maaf ini waktu kita nih, soalnya. Jadi ya, saya Pak, tidak, ya, saya silakan, terima kasih Pak Yuliantoni atas penyampaian makalah kuliah umumnya. Saya tidak menyimpulkan dulu karena kita terbatas dengan waktu. Saya lanjutkan ke pemakalah kuliah umum berikutnya, Pak Prof. Mulatno. Pak Prof. ini dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB University, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan FPPM IPB University. Ini pusat studi. Riwayat pendidikannya S1-nya Ilmu Produksi Ternak, lulus tahun 85 dari UGM. Kemudian masternya dari Master of Science in Agriculture di University of New England, Australia, lulus tahun 90. Doctor of Zoology di University of Sydney, Australia, tahun 95. Oke, mungkin itu aja biar datanya ya. Waktu saya berikan ke Pak Prof. Mulatno. Silakan Pak Mulatno. Terima kasih Pak Afton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para sahabat saya, ada Pak Yuni. Gangguan sinyal. Dan mahasiswa semua. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Siap. Ini bisa, atas Pak. Perintah Profesor Agi, saya harus menyampaikan. Ampun perintah, berani-beraninya kualat. Untuk menyampaikan, melanjutkan cerita yang telah disampaikan oleh
Bu Erika, Pak Agi, dan Pak Yanto. Halo. Siap. Wah, Ibu Ocha. Menyimak semua, ada Pak Burhan, ada Prof. Alim. Mantap. Terima kasih. Mantap. Prof. Agi, sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah, Bu Ocha dan teman-teman di sana. Kapan ke Lampung ya? Ya, itu. Bakar ikan. Baik. Ayo, Prof. Siap. Jadi, tolong pada mahasiswa, juga para dosen, bayangkan saya ini jangan sebagai profesor ya di sini. Saya pengen dibayangkan sebagai seorang peternak kecil yang punya satu ekor, dua ekor sapi. Ya. Tolong itu dicamkan ya para mahasiswa bahwa saya adalah mewakili peternak-peternak kecil. Nah, tadi semua Pak Weli juga mengatakan berakhir dengan pemberdayaan peternak. Bu Erika berakhir dengan pemberdayaan peternak. Pak Agi, Pak Yuyantoni. Nah, di peternaknya di sini nggak ada nih, saya lihat nih. Jadi, karena peternak nggak ada, saya mewakili peternak. Bagaimana supaya kami-kami ini setara. Kami setara dengan IPB yang di Astomulyo ini. Kami setara dengan GGRC. Kami setara dengan pihak lainnya, pemerintah terutama sini. Saya merasa sebagai seorang peternak ini memang sudah dibina oleh GGL dengan sangat baik, tetapi rasanya kapasitasnya masih kecil. Hanya satu kelompok, dua kelompok, begitu Pak Tony. Rasanya yang itu yang saya dengar dari Pak Weli. Ya. Ya. Nah, jadi sayang sekali bahwa perusahaan sebesar ini memberikan pembinaan atau pendampingan itu hanya kelompok kecil. Kami ingin GGLC dan IPB yang telah berinteraksi dengan sangat baik ini bisa berdampak besar ke kami dengan jumlah besar. Dan ini yang kemudian kami harus menata diri supaya kami mendapatkan kemitraan yang setara, ya kurang setara. Kurang setara itu maksudnya gimana? Apa saya diplekoto sama GGL? Enggak. Ya, kami betul-betul dibina dan telah mendapatkan sesuatu. Tetapi rasanya kami ingin betul-betul ingin mendapatkan yang profesional dan kami juga ingin lebih profesional lagi. Nah, dalam rangka supaya kami profesional sehingga GGL ketika berdampingan dengan kami, IPB ketika berdampingan dengan kami, ini menjadi enak begitu. Sama-sama berkembang dan peternak juga bisa terberdayakan dengan maksimal. Jadi nanti poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kami dan teman-teman peternak kecil-kecil itu dibina oleh IPB, kemudian menjadi mandiri untuk selanjutnya bisa bermitra lebih jauh lagi. Nah, sayang di Astomulyo ini, dia belum dibina secara kelembagaan. Tapi dibina secara teknis, ya, oleh GGL. Dan memberikan hasil yang luar biasa. Nah, kami ingin masuk menemani para peternak di Astomulyo supaya bisa menjadi komunitas yang bagi kami mungkinnya pengusaha kolektif berjamaah. Nah, ini gimana? Ini yang ingin saya tekankan sehingga harapan Pak Agi sebagai komandan kedero reka ini juga terpenuhi bahwa orientasi beliau itu memberdayakan peternak ini bisa terwujud. Nah, ini kira-kira bungkus cerita saya itu seperti itu. Mohon izin untuk share. Bisa dilihat? Bisa sekali. Alhamdulillah. Lancar ini. Barokah. Bar. Nah, saya diminta untuk menyampaikan ini judulnya. Judulnya boleh macam-macam, tapi isinya ya yang saya ceritakan tadi itu. Ya, bagaimana tetrahelix ini
dalam memberdayakan kami, kami para peternak. Ya, jadi Tetra Healing itu apa saja? Perguruan IPB dalam hal ini, GGL swasta, makanya ini sentralnya dari GGL. Kalau nggak ada GGL di sini, nggak ada sapi di sini nanti. Ya, IPB punyanya teknologi, sapinya pernah ada beberapa ekor Pak Afton punya itu sapi perah di belakang itu. Nah, dengan kerjasama GGL ratusan, ribuan sapinya itu, sehingga lebih mantap hasilnya, sehingga hasil-hasilnya juga bagus. Kemudian yang ketiga itu pemerintah kabupaten, bukan pemerintah pusat dulu ya, pemerintah kabupaten Lampung Tengah. Nah, baru yang satu itu kami. Kami peternak kecil. Nah, Bapak Ibu, mahasiswa, ini dulu seperti ini. Nah, sekarang dengan kederekan ini pelan-pelan mulai berubah. Dulu dan sebagian besar masih sampai sekarang, ini semua instansi itu kerja sendiri-sendiri. Ya. Dijen PKH kerja sendiri, P2P kerja sendiri, HAP, Dikti bekerja sendiri, Pusdit Biologi, ini semua sendiri-sendiri. Akhirnya sapi walaupun cuma 5 ekor pun ya udah dipaksa-paksain gitu ya. Karena nggak ada kerjasama, padahal GGL punya ribuan sapi. Nah, karena sendiri-sendiri inilah nggak jadi apa-apa. Hasilnya ya jadi tulisan tok. Ya, jadi tulisan tok nanti dipublikasi harus internasional, senang dapat internasional, padahal rakyatnya nggak diperhatikan. Tuh. Nah, itulah kami nggak diperhatikan. Ini. Ya, kami adalah peternak kecil. Saya pengen dengan kedereka ini supaya tidak berjalan sendiri-sendiri, dan ini telah dimulai. Ya, kedereka ini adalah strategi dari pemerintah untuk penelitian bersama Tetra Healing ini. Nah, ini perguruan tinggi sifatnya di sini mendampingi, mendidik, menyemangati, dan banyak ilmu. GGL, dia penggerak ekonomi. Jaringannya banyak. Pebisnis penggemukan sapi, juga pemerahan sapi. Nah, ini kalau, nah ini gara-gara ini berkolaborasi, nah ini mahasiswa bisa datang puluhan ke situ. Nah, dananya, kalau IPB suruh ke sana sendiri, nggak mungkin ini. Nah, karena dari Kementerian Pendidikan itu. Dapat uang, untuk akhirnya bisa bekerja sama. Pemkab, ini Pemkab belum terlibat di sini nih. Penguasa dan pelayan masyarakat. Nah, kami ini harus diopeni. Kami peternak ini harus diopeni oleh Pemkab ini. Ini belum kelihatan ini Pemkabnya di sini. Yang kelihatan masih GGL. Ya, ngurusin kami dengan serius, dengan tersistem. Nah, ini Pemkab ini harus melayani kami dan membuat suasana kondusif di dalam bisnis besar ini. Peternak seperti kami, ini sebenarnya kami ini 98% pemilik ternak lokal. Ya, kami punya tenaga, kami punya semangat, kami punya militansi. Ya, dan kalau kenapa? Ya itulah yang bisa kami kerjakan. Kalau ketika kami dipintarkan, ya tentu saja ini memberikan manfaat. Dan kami telah menerima manfaat dari GGL. Cuman kurang maksimal. Nanti kelembagaannya itu yang kita perkuat supaya GGL juga senang, IPB juga senang, Pemkabnya juga senang ketika kami juga menjadi pengusaha nanti. Coba nih bayangin, Bapak Ibu, para mahasiswa, ketika kerja kita itu sendiri-sendiri, 73 tahun, ya, 73 tahun, ini nggak ada perkembangan apa-apa. Ini contohnya, ini semua ya, semua ternak nggak ada perkembangan, perkembangannya rendah lah begitu. Jadi sekarang kita ngomong sapi. Sapi potong, tahun 1945, jumlahnya 3.840. Jumlah penduduk 74 juta. Ya, rasionya 5,15%. Artinya 5 ekor sapi untuk 100 orang. 2018, ini data statistik jumlahnya 16.433.000. Tapi manusianya juga nambah, 264 juta, 161.000. Nah, rasionya berapa? 6,2. Jadi naik 1 ekor. Yang tadinya 5 untuk 100 orang menjadi 6 untuk 100 orang. 73 tahun. Berarti enggak ngapa-ngapain ini. Gara-gara sendiri-sendiri tadi itu. Ya, saya yakin itu, makanya mari kami mohon kami dibantu. Karena kami ini seperti ini. Ya, kami ini hanya lulusan paling banyak lulus tidak tamat sekolah ini tahun 2013 sampai hari ini
kurang lebih profesionalnya sama semua. Kurang lebih seperti inilah, nggak ada perubahan. Tapi lumayan universitasnya mulai tambah, sedikit demi sedikit tambah. Ya, tetapi mayoritas masih didominasi oleh tidak tamat SD, SD, SLTP. Ya, itu paling banyak itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau kami tidak dibantu oleh perguruan tinggi, tidak diberi kesempatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, SPR dikembangkan supaya meningkatkan derajat kami. Supaya bisa bermitra dengan perusahaan besar sebesar GGL itu dengan kepala tegak. Ya. Tidak dikasihani, tetapi betul-betul kami punya semangat, punya tenaga, dan punya kecintaan kepada ternak. Nah, oleh karena itu, ini ceritanya. Ini tanpa gotong royong ada di sebelah kiri. Tanpa gotong royong. Peternak budidaya nih sendiri-sendiri, tanpa pendampingan, tanpa pembinaan. Perguruan tinggi menguasai banyak teori yang seringkali tidak cocok dengan kebutuhan peternak. Nuhun sewu saja ini. Ya, berpikir tinggi-tinggi, ini dan itu yang dipublikasikan. Tapi data Pak Agi mengatakan hanya 2,5% hasil penelitian perguruan tinggi masuk ke peternak kecil, ke pertanian. Ya, hanya 2,5%. 70% lebih masuk ke dosennya masing-masing. Jadi tulisan. Pemkab tidak menyediakan anggaran untuk industri. Ah, sorry, ini bukan industri perugasan, ini salah ini. Ya, pokoknya Pemkab ini tidak. Pemkab mengurusin juga, cenderung ngurusin dirinya sendiri. Terbukti kalau ada program-program, itu ya mereka jalan sendiri aja, bina kelompok, satu kelompok, nanti satu kelompok ada 10 kelompok, dikasih mati, apa dikasih sapi, terus mati. Ya, sapi, kasih 10 ekor sapi, tahun depan jadi sepeda motor, 5. Itu sudah jamak itu, di mana-mana. Ya, karena kami tergoda iman juga, karena saya dikasih sapi, kami butuh motor, ya apa salahnya jual sapi. Ya, perusahaan fokus kepada usahanya sendiri, dan itu sah juga. Ngapain ngurusin orang lain? Ya, tapi untung, GGL punya limbah nanas, sehingga bisa dikerjasamakan dengan peternak. Ya, artinya pembinaan pada peternak, saya appreciate sekali, dan sampai sekarang masih terus. Nah, ini kalau tanpa gotong royong, nah dengan sekolah peternakan kami ingin membuat, mengubah pola pikir kami itu menjadi berubah seperti yang sebelah kanan ini, yaitu peternak bermitra dalam bisnis kolektif, ya bukan sendiri-sendiri. Perguruan tinggi menjadi lembaga litbang bagi peternak budidaya. Ya, kami nanti yang IPB ini ya, harus sering ke lapangan, nemenin peternak-peternak itu. Ya. Menemani dan kemudian memberikan ilmunya ke sana. Nah, ini salah satunya, ini sudah memberikan ilmu ke GGL, tapi nanti kan ujung-ujungnya juga ke masyarakat. Tapi ke masyarakat langsung juga perlu. Pemkab nanti menerbitkan regulasi yang pro peternak budidaya. Kemudian perusahaan berminta dengan peternak budidaya yang seperti dilakukan GGL, tetapi lebih tersistematis lagi. Nah, ini bayangin ini di sekolah ini, pola pikirnya 45%, di kurikulum kita, penguatan wawasan bisnis kolektif berjamaah 35%, teknologinya 20%. Jadi teknologi seperti yang kita terapkan di sini, sebenarnya kepentingannya hanya 20% dalam konteks membangun pengusaha kolektif berjamaah. Yang penting bagaimana para peternak itu mau berpikir besar, berpikir korporasi, kemudian harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah, ya nggak bisa besar. Ya. Kalau sendiri ya seperti GGL itu, udah levelnya udah super gajah itu. Nah, kalau peternak kecil-kecil mau sendiri, jadi apa? Ya, harus paling tidak jadi beletuk lah nih. Beletuk itu anaknya gajah. Kalau sudah berkumpul, jadi satu, untuk berdampingan dengan GGL. Nah, kalau sudah lulus, mereka kita didik itu selama 2 tahun. Ya, ini kepala sekolahnya Pak Agi, kami juga sama timnya, ada Pak Afton juga di situ, mendidik mereka sampai lulus, dan kemudian mereka bergabung ke Solidaritas Alumni SPR Indonesia, SASPRI. Nah, saat ini karena perubahan, karena ini sudah mulai ada anggotanya, saya menjadi Ketua Umum SASPRI, sedangkan Pak Agi sekarang menjadi Ketua SPR. Jadi, memang betul saya di sini mewakili para peternak kecil yang insya Allah ini setelah lulus SPR IPB.
Nah, saya pengin Asto Mulyo itu juga seperti ini, ya, menjadi anggota SASPRI. Siap. Menemani, nah gitu Pak Ki ya. Ya, siap. Ya, kalau Pak tidak berhasil, kalau sampai Asto Mulyo nggak jadi SPR, itu dosa yang paling besar adalah Pak Agi. Waduh, ngeri. Ampun. Karena nggak bisa menyiapkan komunitasnya supaya berdampingan dengan GGL lebih baik lagi. Ini ada 17. Besok ke sana, Pak. Sama Pak Yulianto ini besok. Besok kita ke sana besok. Bergerak sudah. Harus. Ya, ini Lampung belum ada ini. Lampung pada daerah sapi tapi belum ada ini. Saya sudah ke Unila sudah, tapi belum ke Pemda ini. GGL, saya ngobrol dengan Pak Wedi berkali-kali, support penuh. Nah, tanggal 24 ketemu dinas, Pak. Pemda. Siap. Ya, tapi saya mohon maaf nggak bisa gabung nih, Pak. Ya, wis. Nah, ini sedikit apa tuh tugas SASPRI nasional ini? Nah, langsung kami sebagai memimpin para SASPRI kecil-kecil kelas semut tadi itu, kami mencarikan mitra. Nah, termasuk ini gara-gara IPB gandengan sama GGL. Nah, kami diajak. Nah, kami diajak di sini selaku SASPRI. Nah, dari sini kami juga bisa mempengaruhi nanti. Ayo gabung itu Lampung Asto Mulyo menjadi SASPRI, nanti kalau sudah besar di Indonesia bareng-bareng, nah, sama-sama ini berdampingan dengan pemerintah, berdampingan dengan GGL dan perusahaan-perusahaan lainnya, sama-sama membangun peternakan di Indonesia. Kira gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan juga mahasiswa, kami serius sekali ya menyiapkan memberdayakan peternak itu enggak gampang. Ya, ini setelah lulus dari SPR, dari SPR IPB ini kebanyakan karena yang mengawali adalah IPB. Ini kami beri sertifikat Natalia, nah, sertifikat bintang 1 karena mereka baru lahir. Namanya baru lahir masih bayi. Bayi dalam konteks pengusaha kolektif berjamaah. Namanya bayi bisanya nangis saja, nggak bisa apa-apa. Ya. Nah ini jadi perlu kita dampingi, 2 tahun kemudian kita sertifikasi untuk bisa naik ke pangkat di bintang 2. Bisa mulai disapih. Jadi masih ada salah sini. Tapi kita latih terus. Terus 2 tahun kemudian disertifikasi supaya naik bintang 3 prematura, terus ke-4 matura, mandiri. Nah, kalau sudah mandiri begini, ini yang saya maksud, bisa berdampingan dengan GGL berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah. Walaupun duitnya orang enak apa-apa nih gitu ya. Nah, tapi bermitra ya. Bermitra. Ya, bermitra. Lagi semangatnya mitra, setara. Jadi sama-sama menghormati. Walaupun GGL luar biasa besar, peternak ini kecil, tapi kesamaan itu harus ada. Inilah untuk menyemangati kita semua supaya menjadi besar dua-duanya. Nah, Natalia yang diberikan kepada kawasan Sungai Lilin yang sudah lulus. Terus kemarin minggu lalu ada sertifikat peringkat minimal sudah diberikan kepada 3 kawasan. Kita sertifikasi 6 kawasan, ternyata yang lulus 3, yang mengulang 3. Ya. Jadi baru ada yang bilang, waduh Pak, sekarang baru ngerti saya ternyata harus begini ya. Harus dicatat semuanya, ini bla bla bla. Jadi saya terima kasih tidak lulus. Gitu. Tapi mereka memperbaiki diri. Ya. Itu yang di Sungai Lilin juga ini, nggak lulus di Sungai Lilin ini. Ya. Lulus di sertifikasi kemarin. Nah, dengan posisi peternak yang sudah SASPRI nanti, dengan mungkin sudah mandiri, nah ini gotong royongnya di sini. Ada Pemprov Lampung, ada Dijen PKH, ada Kemenko Ekonomi. Ini sama-sama support 4 pihak ini. GGL, IPB, Pemerintah, Lampung Tengah. Ya, Kabupaten. Nah ini levelnya Kabupaten yang di tengah ini. Komunitas peternak di sini, Asto Mulyo di sini, dan kawan-kawan. Asto Mulyo nggak boleh sendiri itu, harus satu kecamatan berhimpun jadi satu. Jadi ini membuat kooperasi produsen, nanti di situ menjadi stasiun lapang SPR IPB, semua penelitian-penelitian juga di GGL boleh, di SASPRI juga boleh. Jadilah nanti ini ke depan, karena dibimbing oleh IPB, dibimbing oleh pemerintahan rakyat. Ini yang saya maksud bisa setara dengan GGL. Ya, semangatnya kesetaraan tadi. Nah ini contoh, ke depan bayangan kami seperti ini. Jadi GGL, ya ini GGL punya limbah nanas, diberikan ke kami. Kami nanti indukan, GGL kan wajib impor indukan. Nah, karena wajib, kami bisa saja kemitraan indukan di sini, ya, fattening maupun breeding. Nanti bakalannya bisa kami serahkan lagi ke GGL untuk digemukkan.
karena penggemukan mungkin perlu, atau bisa digemukkan sendiri nanti dijual ke GGL kalau sudah siap potong, nggak masalah. Ini kemudian di kami juga ada pengolah kotoran, nanti juga bisa diserahkan ke GGL ya, bisnis ini, bisnis nanti per kilonya berapa ini semua. Jadi ini uang ini semuanya. Terus ini komunitas Saspri Astomulyo inilah yang perlu disasprikan. Sebelum disasprikan, di SPR-kan dulu oleh IPB dan Saspri Nasional dan juga Universitas Lampung ya, supaya nanti enggak IPB semua. Nanti kalau sudah Lampung sudah ngerti bagaimana konsep SPR, IPB akan pergi dan Unila yang akan meneruskan kegiatan SPR di seluruh Lampung. Nanti di sini GGL motong sapinya kemudian dijual sebagai produk untuk konsumen. Nah ini dua slide lagi Pak Afton. Ini peran dan tanggung jawab masing-masing jelas di sini. Lampung Tengah menyediakan program SPR di kecamatan. Jadi Astomulyo harus di-SPR-kan. Nggak mungkin dibiayai oleh GGL, ya, karena itu bukan ranahnya GGL. Yang paling bertanggung jawab ini adalah pemerintah kabupaten yang punya rakyat sebagai peternak. Membuat regulasi yang pro komunitas, ya. Misalnya produk-produk dari Astomulyo nanti ini ya harus diterima oleh GGL. Enggak disuruh aja sudah menerima, karena memang ada unsur bisnis yang menguntungkan dua-duanya, gitu ya. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan Saspri kawasan untuk efisiensi dan produktivitasnya. Apa saja, misalnya chopper kayak atau apa gitu. Itu nah, dengan bantuan pemerintah itu bisa itu ya, mengambil CSR-nya dari pusat untuk diberikan kepada Saspri. Ini sudah terbukti di mana-mana Saspri telah mendapat kepercayaan dari Jasindo, dari Sukofindo, dari Bank Indonesia, dari komunitas lain ya, ada juga dari BRIN ya, ini semua dapat. Ini alhamdulillah ini Pak Agi karena sudah satu tim dengan kami, makanya Kedai Reka pun ini menjadikan Saspri menjadi salah satu komponen penting. Nah, ini harus mulai kita garap. IPB dan Saspri Nasional ini mendampingi teknis dan non-teknis kepada para komunitas peternak, melakukan sertifikasi yang tadi saya ceritakan, membuka jaringan dengan berbagai pihak, tentang kelembagaan, inspirasi perusahaan yang harus mantap, dengan baik, berlandaskan tata kelola berbasis kolektif berjamaah, melaksanakan semua kesepakatan dan aturan Saspri Nasional ataupun juga dengan GGL, bersinergi dengan pemerintah, mensukseskan semua program nasional. GGL sendiri menyediakan limbah nanas dan perdet sapi untuk dimitrakan dengan peternak Saspri, menjadi off-taker peternak Saspri, menjual sapi siap potong ke daging. Ya, nyaman, ini sebagai penutup. Terlalu banyak teknologi yang kita kuasai, tapi terlalu sedikit yang diterapkan oleh peternak. Ya. Ini harusnya, ini saya lupa juga ngasih tahu Pak Agi, saya lupa ini. Harusnya seperti ini kalau diundang ke peternak Saspri sangat-sangat bermanfaat. Tapi saya lupa Pak Agi, mohon maaf kalau salah saya. Mohon maaf. Dimaafkan Pak Mul. Dimaafkan Pak ya. Nanti kalau pulang di Bogor jangan diapa-apain saya Pak. Teknologi yang diterapkan harus lebih mudah dibuat, lebih murah biayanya, dan lebih banyak hasilnya. Jadi perlu kreativitas dan inovasi. Jangan membuat teknologi yang lebih mahal. Ya, mahal tidak apa-apa. Maksudnya gini, yang penting harus menguntungkan. Awal strateginya, ubah wawasan dan cara berpikir peternak yang individual tradisional menjadi kolektif berjamaah profesional. Instrumennya, sekolah peternakan rakyat yang berbasis sinergi kolaborasi dan gotong royong institusional. Demikian, mantap yang bisa saya misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Merdeka, kasih, Bung. Prof. Merdeka. No. Saya tidak menyimpulkan, karena ini waktu ya. Juga ini. Ya. Untuk bagian berikutnya adalah diskusi, tapi nggak banyak-banyak. Mungkin hanya dua penanya. Oke, saya catat yang pertama dari Bapak Supra. Siapa lagi? Dua aja, dua. Karena waktu kita nih terbatas. Satu lagi siapa? Bapak Supra. Oke, kalau gitu Bapak Supra aja digauli. Silahkan, Pak Supra. Baik, terima kasih Pak Aftan. Pertanyaan saya sebelumnya, terima kasih Pak. Saya walaupun belum pernah ke GGL tetapi saya sudah mendapatkan manfaat dari GGL karena saya dibantu oleh Dr. Prima untuk masuk ke RPH-RPH yang disuplai sapi dari GGL. Jadi saya penelitian saya alhamdulillah bisa selesai. Saya bertanya kepada Pak Yulianto nih tadi
tadi dibilang bahwa unit usahanya dari hulu ke hilir, sayangnya ini RPH belum disentuh Pak, mudah-mudahan RPH digarap ya Pak ya, sapinya banyak banget dan komitmennya luar biasa tinggi. Tadi yang menarik bagi saya adalah ketika dataran sapi-sapi ini memang di dataran rendah, humidity-nya tinggi, kemudian suhunya sangat panas, tetapi produksinya bisa setara dengan yang dipelihara di dataran tinggi. Saya ingin tanya, penasaran sih sebetulnya, karena saya juga di pemerhati keserawan ya Pak, upaya-upaya apa Pak yang dilakukan sebagai enrichment untuk membuat sapi itu nyaman dengan kondisi yang seperti itu, sehingga produksinya tinggi, atau memang sudah diseleksi bahwa sapi yang dipelihara di GGL itu memang yang sudah toleran terhadap kondisi lingkungan yang seperti tadi, Prof. Pak. Terima kasih, Pak. Langsung Pak Yuliantoni dijawab. Ya, Pak Supra, makasih pertanyaannya. Nanti mungkin untuk next kita akan lebih komprehensif ya, karena waktunya hanya 30 menit. Jadi kita fokus di dairy. Nanti kalau hasil dari potong itu ada, nanti kemungkinan untuk materi selanjutnya, termasuk SPR nanti di Asto Mulyo hasilnya seperti apa gitu Pak. Jadi mungkin kita akan nyentuh ke potong Prof. Agi, masukan dari Pak Supra ini. Kemudian gini, jadi waktu awal saya masuk, tadi saya sampaikan saya 1 tahun genap, November 2020 itu saya masuk, itu produksi masih 20 Pak Supra. Jadi 19-20. Nah, berarti kan saya melihat something wrong di operation-nya ya, terutamanya. Saya karena gini, kalau Friesian Holstein dengan complete feed yang sangat, menurut saya sih, termasuk mewah, karena ada alfalfa, kemudian SBM, ya, dan lain-lain, itu kan menurut saya pakan komplit yang cukup mewah lah. Karena cost per kilonya juga cukup mahal. Tapi dengan produktivitas 20 ini pasti ada yang keliru dan perlu dibenahi. Nah, dari hasil pengamatan di lapangan, jadi memang sistem di GGL ini kan sudah close band, Pak. Jadi close band kalau Pak Supra udah paham, close band itu memang tertutup, dia punya tipe kandangnya, kanan kiri tertutup, jadi pakai fan di belakang, pakai exhaust, kemudian didorong juga pakai fan yang di dalam. Jadi yang exhaust itu narik, yang fan di dalam mendorong. Nah, kemudian kita juga pakai sprinkler, kemudian tadi sudah saya singgung juga dua major disease yang merupakan momok dari deriva. Nah, semua itu kita investigasi, kami review dan telaah. Nah, yang di critical point itulah yang kita benahi. Jadi nomor satu yang bisa langsung kita benahi waktu itu, bagaimana untuk menurunkan kasus pincang dan mastitis dulu, karena itu bisa direct. Ya, itu kita lakukan. Kemudian kita evaluasi juga sistem pemerahannya. Jadi anak-anak di lapangan ini kan memang karena memang mungkin mereka daily rutin, ya, daily rutin yang dilakukan. Jadi seperti kayak nggak terlihat, seperti biasa aja udah. Kita lakukan sehari-hari begini kok, ya udah gitu. Nah, mungkin juga dari past experience-nya, ya. Dari contoh yang paling singkat tadi, jadi kasus pincang itu. Setelah kita evaluasi, setiap 30 menit kita flushing, Pak. Sehingga kukunya sapi itu lunak. Karena kena air terus, kan. Kalau lunak, begitu dia jalan ke perah, itu rawan untuk luka. Ya. Akhirnya banyak kasus-kasus pincang itu, karena setelah kita treatment, karena kita ada potong kuku, hoof trim itu baru kelihatan bahwa itu memang masalahnya di kukunya. Nah, akhirnya kita rubah dari 30 menit ke 2 jam, kemudian 3 jam, 4 jam, sampai akhirnya kita
ketemu pola yang paling the best way-nya itu istilahnya 7 jam atau per shift itu per sekali flushing, sehingga kuku itu tidak lunak. Nah, itu setelah kita evaluasi, kita tentukan. Jadi saya tentukan, saya putuskan per shift aja flushing-nya, jangan per 30 menit. Nah, itu efektif. Jadi kasus pincang menurun drastis, yang memang pincang kukunya masalah, kita treatment, kita kasih hoof block. Nah, itu yang bisa kita lakukan langsung, Pak Supra, ya. Kemudian dari mastitisnya. Dari mastitis itu, pemerahan mastitis pun juga nggak proper saat itu. Ya. Kemudian ada unsur di alat perahnya, di milking parlor-nya, vakumnya, pulsation rate-nya, dan sebagainya. Itu kalau saya ceritakan detail, nggak selesai nanti sampai nanti sore. Ya. Jadi, tapi intinya itu, ya. Itu kita evaluasi, kita rubah pulsation rate-nya, kita rubah vakumnya, kita evaluasi. Kemudian dari sisi tadi yang 5 step tadi, dari apa itu pembersihan kambing, kemudian stripping dan sebagainya, itu harus 90 detik sampai 120 detik. Karena itulah titik puncak. Karena kita selalu mengarah kepada optimalisasi. Ya, kalau GGB itu kan optimalisasi lahan, karena dia nanam nanas dan pisang. Nah, kalau saya optimalisasi pemerahan. Jadi kalau kita masuk di range misalkan 100 detik sampai dipasang cup-nya itu, itulah menstimulasi dia punya produksi susunya akan lebih. Nah, ternyata memang naik. Jadi setiap kita lakukan perubahan itu, Pak, tiap bulan itu naik 1 liter. Jadi di Desember itu naik 21 liter jadi 21, di Januari 22, di Februari 22, sekian, 23, Maret, April, sampai akhirnya saya dapat 28,24. Ya, itu dari sisi yang kita bisa langsung lakukan. Dari sisi investasi, itu wind speed-nya juga yang waktu saya datang itu nggak dapat. Karena sirkulasi angin udara di dalam kandang juga sangat penting. Jadi wind speed-nya itu hanya sekitar 2 meter, 1,8 sampai 2 meter per second per detik. Ya. Jadi the rule of thumb untuk sapi perah itu minimal 3 meter per detik. Jadi kecepatan angin itu harus 3 meter per detik minimal. Setelah saya evaluasi memang fan-nya yang kurang. Jadi fan-nya yang ada saat itu, fan-nya kecil, ukuran 55 inch, dan letaknya di tengah. Kemudian di atas sprinkler itu nggak ada fan, nggak ada dipasang. Nah, setelah saya evaluasi, ini harus dipindah ke atas sprinkler, fan yang 55 inch. Kemudian fan yang di bedding, saya invest lagi, saya beli, saya import. Yang ukuran 72 inch, yang lebih besar, yang paling besar. Nah, akhirnya saya tambah. Begitu saya tambah investasi di Mei-Juni, setelah lebaran itu selesai, karena importasinya datang di April, Juni itu sudah ke-install, kemudian kita tes, kita dapat sekitar 3,8 meter per second. Sejak Juni itulah, Juli itu langsung 27, Pak. Dari 26, 27. Kemudian naik lagi 28. Jadi memang masalah cow comfort ya, kalau Bapak di masalah keserawan, cow comfort itu kan juga di sapi perah sangat penting menurut saya. Jadi beberapa faktor itu selain pakan juga yang tambah. Jadi untuk mencapai 28 itu... Kelayan setan. Kita capai dalam 10 bulan, Pak Supra. Jadi 40% sangat signifikan. Terus terang manajemen GGL juga, GGP terutama, itu juga surprise karena target mereka itu hanya 25. Ya, jadi 25 dari 20, kalau Bapak bisa 25, itu sudah seperti KPI-nya saya, tapi saya bisa mencapai 28. Jadi per kemarin itu 29,3. Target saya itu 30.
Jadi makanya ya kalau ada yang tanya saya ngomong saya sulap, saya apa simsalabim magic. Tapi banyak sekali Pak yang dilakukan pembenahan, termasuk sistem tadi yang di sapi yang hanya 7 hari di individual box. Sebelumnya itu di individual box itu 2 bulan. Jadi sapi itu 2 bulan di box. Akhirnya growth rate-nya itu rendah. Growth rate-nya hanya 0,5 sampai 0,6 kilo per ekor per hari. Nah, saya rubah sistemnya. Hari ke-8 saya pindahkan sistem kolektif, itu sekarang growth rate-nya itu 0,85. Okay. Kilo per ekor per hari. Target saya itu minimal 0,8. Tapi kita bisa reach 0,85. Nah, kenapa growth rate ini harus reach the target? Karena untuk kualitas replacement stock-nya nanti. Darah, tapi darahnya itu nanti kita untuk replace. Ya. Jadi saya sampai akhir itu 30 ekor sapi darah yang menurut saya nggak masuk target. Jadi ada yang stunting, ada yang kurus, ada yang wah nggak karu-karuan. Nah, saya nggak mau ceritain dulu, jadi yang sudah saya benahi selama setahun ini, akhirnya membuahkan hasil. Gitu. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan pakar katuk kita dari IPB, ya, mungkin ya nanti yang sesuai saya tadi sampaikan, mudah-mudahan kita bisa 32 sampai 35. Itu Pak. Jadi perilaku, memang sapi kan perilakunya sosial Pak, terlalu lama diisolasi ya jadinya ya kuntet Pak. Jadi mungkin dibarengin sama teman-temannya jadi dia happy, maka pertumbuhannya lebih bagus Pak. Dan tadi enrichment-nya memang ada ya Pak ya. Jadi enrichment-enrichment-nya memang luar biasa Bapak lakukan untuk membuat sapi itu nyaman dan ini. Terima kasih Pak ya, penjelasannya Pak. Ya. Ya, terima kasih juga ya, Pak Yuntoni. Saya stop dulu. Waktunya sudah melewati. Jadi pertanyaan kedua tidak saya berikan. Terima kasih untuk Pak Prof. Agik, Prof. Yuk Mulatno, Pak Yuliantoni, dan Bapak-Bapak Ibu semua. Jadi saya kembalikan lagi ke MC, karena ini hari Jumat, ya. Takutnya maaf pada mau sholat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Afton atas kesempatan yang sudah diberikan, dan juga kepada para narasumber, saya ucapkan terima kasih untuk paparan dan juga diskusi yang sudah dijalankan. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk, wah sudah duluan nih ada bocorannya. Ada pengumuman tentang pemenang door prize pada kuliah umum kita di hari ini. Kami persembahkan untuk pemenangnya adalah ini ya berarti, Bapak Supratikno MSI. Selamat, Bapak akan diminta untuk menghubungi Bapak Riza pada nomor telepon yang sudah tertera. Nanti oleh Bapak Riza, ya nanti oleh Bapak Riza akan ditindaklanjuti Pak. Bisa jadi dapat mobil ini berupa brosur. Baik. Mobil ya. Kartu. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat untuk kita semua. Dengan demikian Bapak dan Ibu, maka acara kita sudah sampai di penghujung. Kami mengucapkan terima kasih dan mengingatkan kembali untuk para peserta, jangan lupa mengisi daftar hadir. Dan sampai ketemu di kuliah umum selanjutnya antara IPB dan PT Gregain Livestock. Atas nama panitia dan juga tim yang bekerja, saya Widya Sintitumiang mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Makasih semua. Ya, bukunya ini ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Maaf. Pak Yulianto, sampai ketemu. Bilu. Terima kasih semuanya. Amin. Maaf kalau ada salah. Mbak Widya, terima kasih sudah bekerja dan baik. Amin. Terima kasih, Bapak. Semoga sehat. Pak Afton, sukses. Terima kasih. Yuk, mohon pamit. Amin. Dan galak-galak Pak Afton. Pak Hari galak-galak. Okay.